To always be with us, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, greetings of virtue, rahayu. Previously, it's such an honor for me to welcome to you the Honorable Dean of the Visual Art Faculty, Indonesia Institute of the Art of Jakarta, Mr. Muh Solahuddin Sarjana Seni, Magister Teknik, the Honorable Head of Fine Art. Department Indonesia Institute of the Art Yogyakarta, Dr. Miftahul Munir, the Chairman of the Seminar Organizer, Mr. Denny Junaidi Sarjana Seni Master of Art, the Honorable Speakers, Dr. M. Bayu Tejo Sampurno from Malaysia, Mrs. Toyam Gupta Putra, PhD from Thailand, the Honorable Speakers, National Professional Artists from Indonesia, Mr. F. F. Harsono, the Honorable Speakers from Indonesia Institute of the Art Yogyakarta, Mrs. Nadia Tunikmah Sarjana Seni, Master of Arts, the Honorable Speakers from Indonesia Institute of the Arts Surakarta, Mr. Denny Rahman Sarjana Seni, Magister Seni, Mrs. Tri Septiana Kurniati, Sarjana Pendidikan, Magister Humaniora, as the moderator, and also all audiences of the international seminar of art entitled "Collaboration in Participatory Art as a Foundation for Creativity in the Digital Art Era." Thank you very much for being here. First of all, let us offer gratitude for the presence of Allah subhanahu wa ta'ala who gives his mercy and guidance so that we can gather in this event. Furthermore, just to share the time, I'm Yusefa, as the host today, will read out the arrangement of the event today. This event will be divided into five segments. The first segment is the introduction. The second is the first material session. There will be discussion with Dr. M Bayu Tejo Sampurno from Malaysia, Mrs. Tsui Ngam Gupta Butra PhD from Thailand, and Mr. FX Harsono. And then take a break with a duration of one hour. And the third segment will be continue with discussion of national professional artists. Mrs. Nadia Tunikmah, Sarjana Seni, Master of Arts, and Mr. Denny Rahman, Sarjana Seni, Magister Seni. And the last is closing. Now let's start the opening by singing Indonesia Raya song. Please stand up. thank you very much ladies and gentlemen the next session will be continued with speech by the speakers the first speech please welcome the chairman of the exhibition organizer mr denny junaidi Sarjanasani, master of arts Welcome to International Seminar of Art Collaboration in Participatory Art as a Foundation for Creativity in the, the Digital Art Era by Department of Fine Art Faculty of Visual Art Indonesian Institute of the Art Yogyakarta This is the important event for art After we have, we open exhibition, digital art exhibition, and now, combined with uh international seminar of art, it will be a good atmosphere academic in art institute. So I hope will be grow not just our knowledge but... Our art skill after that. Uh, we very thank you for speaker Mr. F A Harsono, uh, uh, Mrs. Nadia Tukul Nikmah uh, S S Mrs. Sorry, Mr. Dr. M Bayu Tejo Sampurno and Mr. Denny Rahman SSN and Mrs uh uh, uh sorry uh, I must read in closer Mrs Chungam Gupta Putra PhD thank you very much uh, we will study for all speakers here and very thank you for you all participants and the committee of this event uh, exhibition and seminar so uh, once again please we study for all of this uh, expert thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much, Mr. Denny Junaidi Sarjana Seni Master of Art. And now it's continued by the head of the Fine Arts Department, Indonesia Institute of the Art Yogyakarta, Dr. Miftahul Munir. Okay, we next the third speech, Mr. Musolahudin Sarjana Seni Magister Teknik. as the Honorable Dean of Visual Art Faculty, Indonesia Institute of the Art Yogyakarta, who will also officially open this seminar. would you please welcome, Mr. I would like to extend my Respect to it, head of uh, Fine Art Department, Dr. Miftahul Munir, chairman International Seminar of Arts, uh, Mas Denny Junaidi, all speaker, domestic speaker, Bapak FX Harsono. Uh, Mbak Nadia Tunikmah, uh, Mas Denny Rahman, International Speakers, Mr. Dr. M. Bayu Tejo Sampurno from Faculty of Music and Performing Art University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. And uh, this is uh, Wingam Gupta Putra, Ph.D., uh, and a lecturer of fine arts department and a student all participant international seminar of art Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam kebajikan eh uh, Dalam proses pembelajaran di isi Yogyakarta yang tentu saja berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ada tujuan yang diharapkan untuk menjadi generasi muda yang unggul untuk itu ada hal-hal yang perlu ditambahkan dari tujuan pendidikan itu, di dalam proses pembelajarannya, yaitu IT skill, kemudian uh, entrepreneur dan bahasa asing uh, berkaitan dengan IT skill ini, uh, tentu saja kita tidak bisa lepas dari perkembangan uh, seni dan budaya yang uh, di dalamnya sudah. Sudah harus menyatu dengan uh, digital art. Jadi, di sini, uh, di dalam kesempatan uh, kali ini, uh, program jurusan, sorry, jurusan seni murni mengadakan event internasional yang berhubungan dengan uh, digital printing. Artinya, di sini bahwa seni sudah berkembang begitu pesat dan uh, kita mau tidak mau harus mengikutinya. Uh, seperti yang uh, saya sampaikan di pembukaan seminar kemarin, bahwa uh, kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh uh, Robert Gill, seorang uh, desainer grafis internasional, yang pendapatnya itu sebenarnya sudah lama sekali uh, saya baca di dalam sebuah Uh, buku tentang uh, desain grafis, uh, tetapi sekarang kita rasakan uh, di mana dia mengatakan you cannot hold art and design in your hand because uh, not it is a thing, it is a process, it is a system, it is a way of thinking. Jadi di sini bahwa sebuah karya seni dan desain itu bisa kita publish baik itu prosesnya, baik itu sistem kerjanya, cara berpikir seniman dan atau desainernya dan tentu saja tadi eh, bahwa kita tidak boleh hanya karya seni itu kita simpan begitu saja tapi harus kita publish di sini berkaitan dengan bagaimana eh, teknologi sekarang sudah banyak sekali membantu untuk mempublish karya seni tersebut. Uh, in this seminar speakers from professional and academic uh, will discuss and explore various topic related in collaborative art in the digital era. I hope that this that is that this international uh, seminar of art will produce uh, conclusion that are very uh, useful for development of science, especially in the field of digital art. Congratulations on uh, joining uh, in the inter International Seminar of Arts, and thank you. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. By eh uh, saya bismillah I officially open International Seminar of Art to twas 2023. Terima kasih. Thank you very much Mr. Musolahudin Sarjana Seni Magister Teknik For the first material session, will be fully moderated by Mrs. Tri Septiana Kurniati, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. She is an undergraduate of Ahmad Dahlan University Yogyakarta in English Education Department, postgraduate of Gadjah Mada University Yogyakarta in Linguistics, ongoing in doctoral program in English Education Department of State University of Yogyakarta. Some of the career experience are Indonesian government lecturer in Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta and visiting and guest lecturer nationally and internationally in some universities teaching English for specific purposes teaching Indonesian art social and culture in national and international universities active in both national and international conference and speaker on the topic of education, Indonesian art, social culture, and active as an assistant, a translator, English master ceremony. Please welcome Mrs. Triseptiana Kurniati, sarjana Pendidikan, Magister Humania. Recording in progress. Thank you very much master of ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning ladies and gentlemen. First of all, I'd like to say honorable to the dean of visual art faculty and the vice dean uh, Mr. Salahuddin and honorable also the head of fine art department Mr. Miftahul Munir. Honorable to the head committee Mr. Denny Honourable to all speakers, internationally and nationally, offline and online, in this session, and audience also, in this first session of the seminar. I'm Tri Saptiana as the moderator of this seminar session. Would like to introduce you one by one of our speaker for the first seminar session today. The first speaker is Mr. F.X. Harsono. And the second speaker is Mr. Wait a moment. Mr. Muhammad Bayu Tejo Sampurno. And the third speaker for the first session will be Mrs. Tungab Gupta Butra. And allow me, please, to read the CV or curriculum vitae one of one by one of our spectacular speakers three spectacular speakers for this first session mr fx harsono was born in the second, uh, 22nd of march 1949 in blitar indonesia and he also lives uh, and also works in jakarta indonesia in 1969 until 1974, studied painting at S T S R E Sri Erata. Turn your light on, awakening in uh, 2019 until 2022. Besides, Mr. F X Harsono also. She has a very light, long experiences. I'd like to read just a few of words from Mr. Uh, F.X. In 2015, Mr. F.X. Arsono got the awards from Joseph Balestier Award for the Freedom of Art from United States Embassy, Singapore, Art Stage, Singapore. In 2014, French he, he also got the French Klaus Fund Laureate Award. And in 19, 2014, the same year, He also got anugerah Adhikarya Rupa 2014 Award from the Minister of Tourism and Creative Economy Indonesia. Let me introduce you to the second speaker, Mr. Dr. Muhammad Bayu Tejo Sampurno. Mr. Dr. Muhammad Bayu Tejo Sampurno was born in Jakarta November 7, 1992. Super young, very young. his education was from 2017 until 2021 he took a doctoral program in performing arts and visual arts studies graduate school universitas Gajah Mada, indonesia in 2013 until 2015 master of arts in performing arts and visual arts studies graduate school universitas Gajah Mada, indonesia also and his uh, bachelor was graduated in department of fine arts education faculty of language and arts yogyakarta state university i'd like to share about the employment or the jobs that uh, mr muhammad bayutejo sampurno uh, have from 2022 until now he's a lecturer in university yeah department of Performing Arts Faculty, Music and Performing Arts University, Pendidikan Sultan Idris Malaysia. From 2021 until now, he is also the editor of SIP Journal Kajian Seni Universitas Gajah He is also reviewer of Plus One Public Library of Science in San Francisco, United States. One of his uh, latest public publication is. The title is Critics of the Tendency of Art Education for Autistic Children in Indonesia. Um, the third speaker later at the last uh, session of this first session seminar, Mr. Tongam, Gu sorry, Mrs. Tongam Gupta Butra was graduated a PhD in art at Chelsea College of Art and Design she was first attracted to sound during his visit at Hayward Gallery in 2000. Next exhibition, Sonic Boom, the art sound showed various possibilities of combining, combining sound with three-dimension-dimensional art. And I'd like to mention two or three of his, sorry, of her artworks: that is Voiceless Victim, Sound Cave, and um, reflection of social sublime that was showed in 2011 2012 and 2019 all right uh, we have very limited time if we read all complete the cv curriculum vitae of our three speakers now we are going to invite the first speaker mr fx harsono the stage is yours Anybody can help for the PowerPoint, please? The PPT of Mr. FX. Ya uh, selamat pagi teman-teman uh, semuanya selamat pagi Dua mas Denny, pak Agus dan teman lama yang sudah lama nggak ketemu mas Arya dan saudara-saudara uh, sekalian maaf mbak saya bicara dalam bahasa Indonesia supaya lebih enak ngobrol ya, eh. ya sambil menunggu saya sedikit mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit mau. ya di sana ada tiga, tiga banner dan saya menjadi bagian yang pernah itu sekolah tinggi seni rupa Indonesia Asri Jakarta saya eh, masuk asri tahun 69. Kalian Anda semua belum lahir. Mungkin Bapak Ibu juga masih kecil, Bapak Ibunya. ya. masih semuanya. Ya, saya sudah tua, tua sekali. <tuh> Tapi saya nggak tahu kenapa saya diundang untuk ngomong mengenai digital ini. Barangkali karena memang eh, praktek. Penciptaan saya sejak tahun tahun 2000 tahun 98 saya sudah mulai um, bekerja dengan digital art digital dan kemudian pada tahun sebenarnya tahun 75 saya sudah mulai bekerja dengan dengan um, stensil jadi saya membuat instalasi dan membuat stensil dan kemudian tahun satu saya membuat karya dengan uh, screen print untuk instalasi di Parang Kritis yang panjangnya 300 300 meter uh, dan dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan print terutama print meskipun saya kuliah di ISI itu ambil seni lukis seni lukis uh, dan kemudian tahun 74 saya ikut pameran besar seni lukis Indonesia pertama di Jakarta. Kemudian kita membuat atau saya bersama beberapa orang teman buat satu protes uh, yang dikenal dengan nama Desember Hitam. Kemudian pada bulan Desember atau Januari tahun 75 saya di sidang di sana di CNN dan kemudian saya di dipecat dari Asri. Tahun 74-75 saya dipecat dari Asri. kemudian saya membuat gerakan serupa baru pada tahun 75. Ya itulah perjalanan saya, sehingga saya, meskipun saya dari seni lukis, tapi saya memutuskan tidak pernah melukis. Tidak pernah melukis seperti seniman-seniman lukis yang lainnya. Dan kemudian saya mulai bikin karya dua dimensional tahun 98, karena saya tidak bisa tidak bisa bikin tidak tidak bisa tidak bisa lagi bikin instalasi karena 98 berarti terjadi kerusuhan dan krisis ekonomi sehingga tidak ada sponsor, tidak ada ruang pameran dan seterusnya dan saya membuat karya itulah pertama kali saya membuat karya dengan foto-foto yang saya scan di komputer dan kemudian saya kerjakan menjadi sebuah karya dan karya saya pertama kali yang memakai komputer dan itu adalah Open uh, sorry Republik Endokeos berupa print foto etching dan setelah itu saya mulai membuat karya-karya dengan print dan dengan digital baik tulisan tulisan ini saya buat berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang seniman sejak tahun 1998 saya mulai membuat karya yang berbasis teknologi digital dan sejak tahun 1975 saya membuat karya dengan memakai teknologi reproduksi jadi tulisan ini tidak secara langsung mengutip teori-teori buku-buku filsafat, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan sosial budaya lainnya yang saya pelajari. Uh, saya banyak mempelajari buku-buku filsafat dan sebagainya karena pada tahun 2005, bukan bukan 2005, dari tahun 90, 95, 96 itu saya mengajar Uh, di IKJ saya menjadi asisten dari Sanento Yuleman untuk tinjauan seni dan saya harus membaca buku dan kemudian pada tahun 2005 saya mengajar estetika di UPH dan saya harus membuat tulisan semacam uh, makal bukan makalah tapi materi untuk pembelajaran yang saya tulis sendiri uh, sehingga saya harus membaca banyak buku dan uh, saya mengajar estetika selama dua selama dua semester di UPH setiap setiap tahunnya uh, dari tahun 2005 sampai 2013 selama 8 tahun tulisan pengantar tulisan pengantar seminar yang dibuat oleh panitia sangat baik menurut saya baik sekali. Kenapa? Jadi sebetulnya surat dengan uh, tulisan pengantar itu saya sebetulnya nggak perlu ngomong. Tulisan itu sudah bagus sekali. Nah di dalam tulisan itu tulisan itu mencakup uh, teknologi yang telah menjadi alat penting untuk menumbuhkan kolaborasi seni dan partisipatoris. Ini adalah karya digital Mendek, mendemokratisasi proses pembuatan karya seni seniman dan penonton terlibat. Mendorong partisipasi aktif mengaburkan batas antara seniman dan penonton. Tercipta komunikasi global. Ini yang kira-kira yang ditulis di dalam tor seminar ini. Nah dari tor tersebutlah saya berangkat untuk menulis. Berangkat dari apa yang saya catat, saya akan memulai membedah proses penciptaan karya seni rupa kontemporer saat ini saya membagi catatan tersebut dalam satu proses produksi seni, dua proses distribusi karya, tiga interaksi proses sebuah proses penciptaan, interaksi sebuah proses penciptaan, interaksi dengan publik, pertanyaan-pertanyaan, apakah ketiga ini cukup lengkap untuk sebuah proses penciptaan, sehingga karya seni mampu ikut membangun ekosistem seni yang baik. Saya mencoba untuk melengkapi beberapa hal yang sangat mendasar dalam penciptaan karya seni. Penciptaan karya seni dari apa yang saya alami dan saya baca dan seterusnya adalah diawali oleh pemikiran di balik proses penciptaan, satu. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, distribusi dan pewacanaan. Empat hal ini yang dibutuhkan di dalam penciptaan karya seni atau praktik e, penciptaan karya seni Ke keempat hal ini tidak bisa ditinggalkan begitu aja atau di dihilangkan salah satunya sebuah penciptaan tanpa didasari oleh pemikiran yang meliputi kesadaran ideologis konsep dan pemilihan tema maka penciptaan karya seni hanya akan berputar pada pencarian tema ini sangat penting sekali ketika saya mengajar di uph, mengajar teori di sekolah yang eh, mengajarkan pendidikan praktis, maka teori seringkali dianggap tidak penting. Kemudian, apa yang saya katakan, saya tanya mahasiswa, apakah kamu menjadi seorang yang bisa mendesain saja? atau seorang desainer yang kreatif. Kalau kamu hanya ingin mendesain, maka kamu tidak perlu kuliah. Karena di Google, di YouTube itu semua hal bisa kamu pelajari. Di sana ada tutorial, ada semuanya yang bisa kamu pelajari. Tetapi kalau kamu menjadi seorang ingin menjadi seorang uh, desainer yang kreatif, maka teori sangat penting. Kenapa? Karena teorilah sudah yang mendasari e, proses penciptaan dan perjalanan kesenian seseorang. Dan di UPH diajarkan estetika selama dua semester dan saya mengajar estetika tersebut, tersebut dan saya mengajarkan estetika bukan sebagai teori murni tetapi sebagai teori yang bersifat aplikatif yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan-kegiatan penciptaan. Sebuah penciptaan didasari oleh pemikiran meliputi kesadaran ideologis, konsep, dan pemilihan tema. Maka penciptaan karya seni hanya akan berputar pada pencarian tema. Ini yang saya lihat pada saat sekarang ini pada seniman-seniman muda. Banyak sekali seniman-seniman yang hanya, hanya mencari tema, 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 tema. Dan kemudian dia kecapaian dan dia hanya berputar pada berputar-putar pada satu tema tertentu saja. Bagaimana seorang seniman ketika dia tidak menyadari, menyadari pemilihan nilai estetika atas dasar ideologi apa yang dipakai untuk mendasari proses penciptaan, estetika akan di, di, di atas bangunan ideologi yang mana, ideologi modernisme atau ideologi postmodernisme atau ideologi digital yang merupakan pengembangan dari pemikiran postmodernisme, ini menjadi pertanyaan penting bagi, bagi seorang seniman. Karena saya masih sering sekali mendapat pertanyaan atau menemukan orang-orang yang berdebat tentang karya ini kamu buat dengan tangan kamu sendiri atau bukan? Kamu pakai artisan atau bukan? Tahun 1975. 975 itu artinya apa? Sekitar 40 tahun yang lalu. Saya menyatakan bahwa saya membuat karya seni tanpa harus pemakai tangan saya sendiri. Saya bekerja dengan tukang. Saya membeli mainan, pistol mainan, senapan mainan, senapan plastik mainan. Semua saya rakit dan menjadi karya instalasi. Itu karya saya pertama kali. Kemudian orang mengatakan. Sebelum itu, saya pada waktu masih kuliah di ASRI, saya membuat lukisan dengan memakai jangka penggaris. Dan seterusnya, apa yang terjadi? Semua teman-teman saya mengatakan bahwa ini bukan lukisan. Lukisan harus memakai tangan kamu, di situ harus ada struk. Saya bilang bahwa karena tanpa struk, rasa kamu tidak akan masuk dalam karya itu. Saya bilang bahwa seorang seniman membuat karya ide itu adalah suatu hal yang penting dan seorang seniman antara ide yang ada di kepala dan rasa yang ada di dalam hati ini itu tidak bisa dipisahkan itu menjadi satu kesatuan sehingga kalau saya ide saya kemukakan dan kemudian saya memberikan warna maka pada waktu pencarian warna dan penyusunan bentuk itu itu adalah rasa. itu awal dari saya membuat karya seni tanpa harus melibatkan tangan. Ideologi menjadi penting ketika seorang si seniman mempertanyakan nilai estetis mana yang akan dipakai untuk menilai sebuah karya seni. Misalnya pertanyaan, di mana letak keindahan karya seni digital? Apakah jiwa ketok dari pemikiran Sujoyono masih relevan untuk menilai sebuah karya seni? Karya digital, maksud saya. Orang akan tanya, ini jiwa ketoknya di mana? Dari sebuah karya digital print, bisa jawab nggak? Seseorang yang tidak memahami ideologi, maka dia akan bingung. Di mana karya karya ini jiwanya, rasanya itu ada di mana? Bisa kita lihat? Kalau tidak relevan lagi lantas nilai mana yang akan dipakai? Apakah dalam proses penciptaan seorang seniman boleh diintervensi diinter, oleh pihak-pihak di luar dirinya? Bagaimana aura dalam sebuah karya seni hadir dalam karya seni rupa berbasis digital? Danlah dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini auranya di mana? Karena kamu tidak membuat pakai tangan kamu. Karena yang memproduksi karya ini printer. Karena karya-karya kamu ini diintervensi oleh orang lain. Maka ini bukan karya seni murni. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya terima tahun, tahun 1975. Kalau itu dipertanyakan kepada saya saat sekarang, maka jawaban saya adalah emangnya gua pikirin. Emangnya saya pikir mengenai bahwa ini auranya ada di mana? Bodoh amat, nggak ada aura, nggak peduli. Itu sudah saya tinggalkan sejak tahun 75. Seluruh pertanyaan di atas adalah adalah pertanyaan, pertanyaan yang kebutuhan ideologi modernisme terhadap yang dihasilkan dengan modernisme. Yang di modernisme, modernisme. modernisme di mana teori ya, yang menjadi acuan sebagainya untuk menilai sebuah karya seni dipertanyakan dan mulai diragukan. Ketika, Ketika mempertanyakan nilai oh, memakai teori 203, teori maka dia ingin mengkonfirmasikan bahwa ini adalah tunggal teori tunda. teori barat yang akan dipakai untuk menilai karya

artinya apa? Setiap orang mempunyai, setiap orang mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Setiap orang mempunyai latar belakang kebudayaannya sendiri. Setiap orang mempunyai kepercayaannya sendiri. Setiap orang mempunyai masyarakatnya sendiri. Sehingga apa yang di ekspresikan seseorang dengan semua latar belakang semua ini itu akan berbeda dengan orang lain. Itu artinya apa? Tidak ada kebenaran yang bisa menilai seseorang. seseorang. Terus mudahnya menjawabkan kebahasan dan ke menginginkan dominasi teori-teori barat sebagai kebenaran tunggal yang harus dipakai untuk mengukur nilai-nilai karya yang diciptakan oleh di seniman dengan latar belakang kebudayaan secara sosial yang berbeda. Postmodern memberikan kebebasan bagi seorang seniman dengan latar belakang yang berbeda untuk mencari landasan pemikiran dan asuhan penilaiannya sendiri. Di sini menjadi jelas bahwa seorang seniman memang dituntut untuk memperjelas ideologi yang dipakai dan konsep mengenai kehamilan artinya Kalau kamu tidak bisa menjelaskan satu teori tertentu, maka pemikiran pemikiran kamu akan dipakai. Untuk menilai karya kamu, kalau kamu ingin bicara seperti itu, kemudian melihat karya kamu seperti ini, ini kelop enggak? Ya, artinya ini tidak konteks yang jelas dengan dengan kata belakang karena ini dengan konsep bidang tadi benar nah kalau enggak ya udah karena ya. jelek nah disitulah nah disitulah pemikiran konsep pemikiran, pemikiran, pemikiran. dan sebagainya pak Kesadaran yang dilukis akan membuat Kesadaran yang dilukis akan membuat akan tidak akan dalam pengembangan Jelas, Jelas, dalam konsep yang sebagai sebuah buatan, sudah akan tahu di posisi mana dia berdiri dan dalam pertemuan terfragmentasi. Kementerian Dinas kesadaran kecerdasan, keberadaan, saya, berumina, saya beruntung, ketika saya masih muda se seumur kalian. Kebudayaan yang terjadi pada saat ini tidak terlalu tidak terlalu tidak se, se seberagam sekarang ini. Sehingga, Sehingga saya bisa dan sangat baik. Karena, Karena pilihannya sedikit. banyak, banyak. pilihannya maka pencarian tema pencarian tentu dengan... lain bagian bagian yang tidak yang mata dari karakter yang diciptakan seniman lainnya yang semula Harus... Ya, Iya. contohnya ya. ada kalian kan tahu kan Matanya bank sih. Ya, sih Kamu ya, yang karya. Ya, yang karya yang plus kupingnya. Ya

sehingga Ii, tidak akan ini begitu juga dengan karya-karya Banksy. stensil teknik stensil yang dipakai oleh Banksy. kamu hanya seorang seseorang street artist hanya akan melihat bahwa oh stensil oke saya akan buat karya-karya stensil tetapi apa dibalik karya itu apa konten dari karya itu? Nah itulah yang harus yang dipertanyakan. Telinga, oh sorry, uh, karya-karya grafiti yang memakai teknik stensil ala Banksy diturutan turutan yang jelas dan banyak lagi. Ini semua karena seniman tersebut tidak memahami ideologi apa yang mendasari penciptaan karyanya. Sejak akhir tahun 80-an, saya sudah bekerja dengan memakai komputer. Saya memakai komputer pertama kali untuk bekerja itu tahun 1987. Karena saya pada waktu itu bekerja sebagai seorang grafis desainer. Dan kemudian saya tahu bahwa komputer ini pada suatu saat akan menjadi alat untuk penciptaan sebuah karya. Tetapi apakah segera saya memakai? Tidak. Sampai saya betul-betul sadar, saya betul-betul mengerti bahwa karya-karya uh, digital ini, karya-karya komputer ini, itu memang menjadi bagian dari kehidupan saya. Bukan sekedar alat. Bukan sekedar alat. Pada tahun 1998 saya mulai menyadari bahwa saat sekarang ini kebudayaan digital mulai menjadi bagian dari kehidupan kita. 1998 terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kita. Mungkin saya tidak tahu, barangkali Anda sudah lahir tapi masih kecil atau mungkin belum lahir. Pada waktu itu, sebelum tahun 98, pada masa Orde Baru, hanya ada tiga TV, TVRI, TPI, kemudian satu lagi RCTI, tempat. Uh, ya. Dan itu semua adalah milik negara atau milik anak-anak Soeharto yang semua bisa dikontrol oleh pemerintah. Tetapi setelah 98 bermunculan stasiun-stasiun TV yang cukup banyak, mulai internet mulai masuk semua dan sebagainya sehingga kita tahu bahwa terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi dan disitulah saya mulai merasa bahwa saat sekarang ini kehidupan kita dengan teknologi digital dengan kebudayaan digital itu tidak bisa dipisahkan dan saya mulai mencari bacaan-bacaan uh, tentang teknologi digital tersebut baik uh, ini adalah karya yang saya buat pada tahun 2008 uh, ini adalah foto-foto kemudian terus ini adalah digital print on canvas, ukurannya cukup besar kemudian ini adalah karya saya yang judulnya adalah avant digital ini pada waktu itu ada peringatan uh, Avandi, benang Avandi, dan saya membuat karya ini. Uh, ini adalah akrilik on kanvas, akrilik ya. on kanvas. Tapi semua saya ambil dari foto, dan kemudian foto itu saya olah dengan Photoshop, dan kemudian uh, saya buat distorsi, dan sebagainya. Dan kemudian saya jadikan uh, lukisan. Nah, sekarang bagaimana dengan produksi? Produksi karya seni tidak selalu berkaitan dengan teknik dalam pembuatan karya, tetapi juga konsep dan tema yang mendasari ideologi menjadi karya. Konsep juga mendasari seniman menentukan media yang akan digunakan serta alasan dalam memilih media tersebut. Teknik dalam penciptaan karya dengan media konvensional berhubungan dengan keterampilan menggores, sapuan kuas, menentukan warna, teknik konvensional yang lainnya. Uh, itu semua akan dipertanyakan kembali. Bagaimana teknik-teknik ini relevansinya dengan penciptaan karya digital? Karya-karya berbasis digital tidak statis. Bisa keluar dari dimensi keruangan konvensional. Karya tidak harus bersifat fisik. Karya bisa meruang dan mewaktu dalam arti bisa berada di dalam ruang konkret, fleksibel atau ruang virtual berjalan mengikuti waktu, penciptaan karya tidak konvensional menjadi keterampilan tangan mulai dipertanyakan. Semua ini merupakan tantangan dalam dunia pendidikan seni rupa kita saat sekarang ini. Dalam penciptaan karya konvensional, tangan, dia, tangan dianggap sebagai jarum seismograf dari rasa. Sehingga kemudian muncul satu pernyataan Sudoyono, jiwa ketok. Nah ini yang masih diajarkan di dalam lembaga pendidikan saat sekarang, nah, ini yang memang harus kemudian bagaimana mengintegrasikan pendidikan-pendidikan yang masih berbasis pada teknologi atau teknik-teknik yang konvensional ini dengan era digital saat sekarang ini. Medium seni rupa merupakan istilah. istilah istilah yang erat dikaitkan dengan dasar-dasar teknis pembuatan karya, semisal karya patung, drawing, dan sebagainya. Semua itu bisa diganti dengan komputer uh, program, bahkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini adalah sebuah karya dari seorang seniman dari Thailand yang bernama Mary uh, Mary Peckney. Judulnya "No Man's Land" ini adalah video. Sebetulnya, video ini objek-objek dalam video ini dia tidak melakukan syuting di daerah tersebut, tetapi ini semua dari artificial intelligence yang ditampilkan di dalam video itu. Tetapi kemudian, bagaimana mengolah video ini sehingga kemudian muncul satu per permasalahan yang ingin dia angkat? yaitu perpindahan dari satu sequence ke sequence yang lain, zoom in, zoom outnya, itu memakai program game. Di dalam game tidak ada sesuatu yang smooth, yang zoom in, zoom out, pindah kamera. dan Semuanya dengan tek, 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 pindah, pindah, pot. Dan itu yang dia pakai. Dan inilah yang dia ingin menunjukkan bahwa alam bisa dijadikan objek untuk membicarakan mengenai artificial. Dia menyebutnya sebagai uh, nat artif artificial uh, nature. Nah, kemudian kita juga sampai pada distribusi, sebuah karya akan dihadirkan dan dikomunikasikan kepada audiens pada karya konvensional dilandasi oleh ideologi modernisme hadir karya hanya hanyalah upaya seniman untuk mewujudkan atau menunjukkan hasil karya. Ini loh karya saya. Sementara di dalam karya digital, orang tidak lagi bicarakan mengenai bahwa hanya sekedar inilah karya saya, tetapi apakah kamu bisa bekerja sama dengan saya atau karya saya ini akan mempunyai nilai apabila penonton berinteraksi. Kemudian karya itu juga bisa menembus batas ruang, sehingga karya itu bisa sampai artinya bisa bisa dilihat dikonsumsi oleh orang-orang di, di luar eh, batas geografis. Nah kemudian kita sampai pada wacana sebuah karya seni seringkali dipertanyakan apa konsepnya apa ini dan sebagainya. Siapa seharusnya orang yang menuliskan itu? Kita atau biasanya seniman, itu adalah tugas kritikus atau itu tugas kurator? Bagi saya tidak. Itu adalah tugas seniman sendiri, menuliskan pemikirannya dengan cara apapun. Saat sekarang ini, ini adalah fenomena baru yang terjadi di Indonesia, yang saya alami. Saat sekarang ini muncul kolektor-kolektor muda. Di Indonesia, kolektor muda berbeda dengan kolektor-kolektor tua. Kolektor tua membeli karya seni hanya melihat bahwa ini karya siapa, harganya berapa. Kalau saya jual lagi, saya bisa dapat untung atau tidak. Kolektor muda, ketika dia membeli karya seni, maka dia akan melihat ini karya siapa, bagaimana pemikiran orang ini, apa ide-idenya, dan itu dia pelajari kolektor muda sekarang ini adalah kolektor-kolektor yang mempunyai yang latar belakang pendidikan yang cukup baik. Sehingga dia banyak membaca buku, dia akan mencari seniman yang dia yang yang dia suka karyanya atau dia uh, ingin melihatnya melalui Google. Kalau seorang seniman tidak mampu menuliskan pemikirannya di dalam karya-karya uh, itu, dan tidak bisa ditemukan dalam Google, maka kolektor itu akan mengatakan, oh ya sudah, lain kali aja. Dia akan melihat seniman yang lain. Nah, inilah yang terjadi pada saat sekarang ini, sehingga seorang seniman memang sangat perlu untuk menulis. Nah, inilah kira-kira yang akan, yang saya kemukakan. Ada satu lagi, bagaimana? semua orang atau seorang seniman muda akan merasa kesulitan untuk mengembangkan pemikiran ini dia akan bilang saya tidak bisa menulis atau bagaimana caranya me, me, membicarakan atau mencari ideologi atau memperjelas ideologi saya jangan tergantung pada lembaga pendidikan di mana kamu berada tetapi buatlah kolektif di antara teman-teman kalian untuk mendiskusikan ini. Atau kalian mengikuti kolektif-kolektif di luar lembaga pendidikan ini di Jogja sangat banyak. Cukup banyak, bukan saat Cukup banyak kolektif-kolektif yang membicarakan dan melakukan pendidikan-pendidikan yang sifatnya inkubator. Saya sendiri menjadi bagian dari sebuah kolektif yang namanya IIN, Inkubator inisiatif. Setiap tahun kita membuat pendidikan untuk seniman-seniman muda agar mereka siap masuk dalam forum seni rupa eh, baik nasional maupun internasional. Dari kolektif yang saya kerjakan bersama beberapa orang teman ini baru berjalan empat tahun, tetapi sudah tiga orang mendapatkan Prince Claus Seed Award. Mengapa? Karena memang kita memberikan, membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan mentoring dan inkubator ini tidak hanya satu hari atau dua hari, tapi satu bulan sampai dua bulan, jadi cukup panjang. Ada diskusi panjang, mentoring, sampai dengan terakhir adalah presentasi dari setiap peserta baik uh, saya rasa waktunya sudah cukup uh, atau waktu sudah sampai sehingga saya harus berhenti dan saya persilahkan nanti mungkin ada yes, sesi tanya jawab applause to Mr FX Harsono thank you very much Mr FX Harsono with the title penciptaan seni rupa di era budaya digital now please welcome the second speaker Mr. Dr. Muhammad Bayu Tejo Sampurno with the title The Evolution of Creative Technologies. Mr. Dr. Muhammad Bayu, the stage is yours. Oke, okay, uh, thank you. Uh, can okay, oke. Okay. Hmm. hope my voice can be heard clearly ya. Yeah? okay, good morning everyone. So very grateful to be here. Respected for isi Jakarta family, Mr. Denny, Mr. Solahuddin, also Mr. Efek Harsono, Dr. Tuingam. Uh, I'm very grateful to be with Mr. Efek Harsono and Dr. Kotonya. Yeah? I'm really agree with uh, what Mr. Efek Harsono said before. So uh, art today is very complex from the roots to the virtual world. So many things are emerging in the current era and we must always be able to adapt to all situation. So, okay, we start my slide, yeah. Uh, okay, okay. I will tell you a story. So exactly one month ago, I visited a region in Malaysia Hosting an international innovation competition, I had the opportunity to discuss with several participants and the majority of them highlighted the about digital technology as the main axis in their innovative work. So, and then uh, more interestingly, through their creation, there are artwork innovation in learning, uh, in technology innovation in. Uh, e-commerce, or something like that. They seem to provide space for the audience and user to play a role together in their product. The only requirement was to register as a new user, like uh, we always doing with register in Facebook, Instagram, or other social media. And after that, user could access some content in the virtual world for their respected uh, or respect uh, their own purposes. Nah, this is actually something we commonly do, like registering for social media or using various platform that require registration. And however, uh, once inside, There was a trick from the developer who did not provide all access for, uh, to the user. Jadi macam mereka itu memberikan batasan-batasan. Jadi kita disuruh register, tapi sudah masuk ke dunia itu mereka tidak memberikan semua akses. Mereka memang memberikan trik untuk memberikan batasan-batasan. They had to pay extra to access uh, other content. Ya seperti ada yang harus kita bayar kalau kita mau mengakses konten itu. itu. ya. Nah, on the other hand, si user itu, this user in a way, consciously give themselves to become citizen of that virtual platform or application or, or virtual world or virtual country. The user ID serve as a national ID or IC. Jadi user user Facebook, user Shopee or something or apapun user itu itu serve as a national ID. The home page with all its feature or menus uh, as a home. Home page-nya itu semacam rumah kita with all its furniture and online neighbor that they can actually choose gitu ya. Itu juga it, it's so interesting. Karena uh, in virtual world, actually we can choose our neighbor. Kita bisa add, kita bisa follow, dan itu adalah our neighbor, gitu ya. Tapi one of them was when the viewer felt that the virtual world only provide something fake. Itu menarik. Ada yang bilang bahwasanya one of uh, apa when we when the viewer Uh, left the virtual world, they say that virtual world only provide something fake. Hmm. Nah, this argument, okay, this argument reminded me of Kathleen Fitzpatrick. Kathleen Fitzpatrick it is the, the director of digital humanities and professor of English uh, at Michigan State University who said that what we experience in virtually initially goes through a fake fase fase-fase palsu fake fase which ironically become even more fake when we intensely contribute to it jadi dia bilang dunia virtual itu sebenarnya dunia palsu yang semakin palsu kalau kita ikut-ikutan berkontribusi and ironically many aspects of reality in this uh, real life Influenced by things that are fake. Banyak yang di hidup kita ini dipengaruhi oleh hal-hal dari virtual yang fake. Seperti beberapa waktu lalu, seminar soal AI. Itu itu sangat menarik ya, tapi nanti kita akan bahas nanti. Dan indeed, human are highly adaptive seperti ada yang dikatakan Pak Efek Harsono, bahwasanya sekarang seniman pun juga harus menulis karena ada akan banyak faktor yang mempengaruhi para kolektor di saat ini. Karena aksesibilitas mereka tidak seperti dengan yang zaman tahun-tahun uh, sebelumnya. So, human are highly adaptive beings to their surroundings. Since uh, but uh, i think since ancient time humans have used tool to facilitate interaction with nature kan? so that's when the technology comes in as a practice of human intelligence that continue to rapidly evolve over time I uh, also effort to to read uh, something uh, some quote from Kelly's the definition of technology as anything useful invented by a mind. So tetap semuanya berakar pada pikiran. Tetapi yang menarik adalah bagaimana the mind ini mempengaruhi persoalan creativity. Nah, useful invented by mind ini underscore the inseparable connection between humanity, aesthetic, and technology. So technology is not just a tool, but solution provider enhancing adaptability and, and functioning as an extended body. Kalau misalnya kita elaborasi dari apa yang dibicarakan sebelumnya, bahwasanya virtual world itu adalah sesuatu yang fake, maka teknologi yang too virtual itu pun sebetulnya adalah in, Extended embodied of our ideas yang juga sebetulnya fake, yang bahayanya adalah mereka semua shaping our culture and membuat evolution in creativity. But since the dawn of humanity, we have developed creative technology, tools that support externally expressed uh, about creation, such as. Uh, Painting lah, ink atau carving tools, or sounding object, or anything, has always been the basis for human expressivity, Nira? to sustain self-realization, to raise self-esteem, to increase community bonds, and to create a better society. So, uh, and also understanding technology as anything useful invented by a mind encompassed in idea of humanity uh, and it's inextricable from technology Nah, nevertheless in the last 30 years the development and convergence of a series of technology has led to new phenomena the online sharing of knowledge ideas and content and the arrival of new accessible technological tools for creation Like I mentioned before, have uh, enabled many more people to create and express themselves to digital media, leading to massive amount of rich media content creation by the curious hobbyists, all the way to the artists and also all the professional. So much professional mm -hmm. and mentor. <laughs> so, 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 so much, much profit. <laughs> Oke. Okay. So much professional and amateur content is online that you can learn anything just by searching video tutorial. It's very very ironic I think. Uh, nowadays we can see uh, many art young artists is invented by TikTok, not by arts Institute institution and it invented by just uh, like this habis ini kita chat di mana lukis di mana ya so the audience say oh habis ini lukis di mobil lukis di celana jin, lukis di chat akhirnya the tiktok artist was verified and uh, claim oh saat dia diundang di acara televisi dia bilang saya sebagai seniman itu sangat menarik itu sangat menarik bagi saya itu sangat menarik Ito, yeah. So uh, someone has tried to be artist, someone has tested it, and someone has explained it, and you will be an artist. Nah, yeah. so chronologically, human have evolved from classical, modern, and postmodern era. In the postmodern era, as you as we know, human no longer live according to the structure of the modern era, but rather a free and post structural structure. Post structural structure, yeah. And this structure is affirmed by technological advance leading to the digital. Producing a virtual environment or or VE virtual environment that allows human to break free from the structure is very very free form of uh, community of anything because uh, if if community them ask for for something kita bisa membuat akun baru hilanglah jejak jejak yang sebelumnya atau kita boleh membuat fake account gitu and the the audience would just don't know do not want to register in one several virtual world continues their argument that stating that they not want to be in the led by someone they do not know ada yang mereka tidak ingin ikut masuk ke teknologi karena mereka merasa kalau saya masuk ke platformnya dia maka sama aja dia as my president in virtual world. Sebab kita harus ikut aturan-aturan dia, termasuk aturan tentang apa yang boleh kita expand, apa yang boleh kita elaborate dalam perspektif of creativity. Sebab the person, they do not know is the creator of the virtual world platform. This actually interesting because when we ourselves often too easily to obtain virtual citizenship, Easily registering ourselves on various platform, misalnya kayak uh, yang lecturer-lecturer, yang dosen-dosen mau uh, download paper dalam akademia, or slide share, or anything, misalnya yang paper-paper untuk mempermudah kerja begitu, kita memang harus login atau register. Dan kita hanya dengan mudah untuk sign in with Google dan semua boleh mengakses apa yang ada dalam di diri kita ini. And bouncing off uh, from this memantul dari hal ini. Then perhaps with many identification cards from various virtual countries, we force ourselves to get information from virtual government that we actually do not need. For example, a lot of information we get from email when we register or prefer on something. And actually, it makes the mind become more complicated because our brain will never forget anything. So all form of dial information will stay in memory and potentially accumulate and become junk file, like junk file, which can reduce our, our daily performance. But the question is, are we consciously, uh, are we consistently uh, registering, or has it become a culture to auto join or as if participating? Now this uh, our question. So, in the virtual government, the democratization of creativity finds resonance through the abundant availability of professional and amateur content online virtual platform as we know akin to of societies governed by virtual government like i said before have become space where individuals from diverse background can learn express themselves and contribute to the collective digital tapestry so the ease of access uh, to a plethora of creative content mirrors to the inclusive nature of virtual societies Indeed, in creativity virtual societies, where participants, where uh, society, where where the 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 user have the opportunity to engage with a wide range of ideas, perspective, and also skill. Because uh, if we related to educational resources online resources, online art resources, anything, creativity resources in online platform, such a video tutorial, instructorable, and discussion forum for the exemplifies the democratization of knowledge within virtual environment, much like citizen of a virtual nation, acquiring the diverse uh, skill through shared tutorial and discussion, Uh, or individual in societies that have this platform to enhance their capabilities and contribute meaningfully at something. So semuanya di dalam konten virtual, mereka saling melihat secara bebas. Tidak ada batasan-batasan kreativitas yang mana saya bisa melihat apa yang terjadi di Canada misalnya, atau di Ohio, atau di Otago sekarang juga apa yang ada terjadi di sana dan probably apa yang kita lihat dari layar itu lebih detail karena kita bisa screenshot or kita bisa save recording dan kita ulang-ulang selalu Nah itu juga yang menarik dari virtual society atau uh, dan juga participatory culture juga karena kita bisa dengan sangat mudah berkontribusi terhadap apa yang orang lain helat Nah, when the believe that there is a new cool culture movement taking shape, ya, yeah, yang partisipatif culture dan juga uh, virtual government in creative expression itu, this movement is providing a voice through which anyone can express to everyone whatever the immigration can create. So, democratizing innovation and creativity like never before. At the, at the core of this imaging culture movement are digital technologies that enable the access to sophisticated tools for rich media content creation, sharing of ideas, sharing of discussion, and also the art distribution, also the creativity distribution. I have some experience when I was go to Ningxia University, China. Uh, in the early morning, we we have a break three three a uh, tea break lah ya. So kita minum-minum uh, teh, lalu kita membicarakan something the new innovation. Karena bidang kami di education, so innovation itu tentang pendidikan. Keesokan kita bicara soal konsep itu. Keesokan harinya ada dua orang mengunjungi kami untuk tanya. Apakah seperti ini produk yang kemarin dibicarakan? Untuk yang seorang satunya kita nggak 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 expect lah atau kita nggak terkejut lah ya karena satu orang yang si A ini memang dia yang kita ajak ngobrol tapi yang satunya ini dia tahu dari mana itu menariknya. Nah ternyata dia bilang saya tahu dari story bukan story saya tapi story yang di repost oleh teman saya yang dia adalah teman dari si orangnya yang bikin produk ini. Nah, ini juga sangat menarik. Artinya adalah kita atas partisipasi kita ke digital uh, society itu ya, itu sama saja sih kita sudah melegalkan memberikan izin akses terhadap apa yang semua yang kita punya gitu atas persetujuan kita mengunggahnya atau kita mengizinkan untuk meletakkannya di dunia virtual untuk bisa diakses secara bebas. Nah, the other example is uh, like Star Wars film award that fans uh, fans dari fans uh, dari Star Wars itu submit in ta, uh, contest submit to contest itu terus showcasing their ability and acknowledging their appreciation for Star Wars gitu. Lalu yang mana itu uh, dipakai that used to be completely out of range technically and economically non for non-professional and will signify a massive and expensive effort of a movie new movie studios to produce to inspire has and and has now uh, some become some possible for dedicated hobbyists to. Produce sophisticated computer animation, so dari awalan dari situ mereka ada inspirasi untuk membuat sesuatu yang baru, seperti yang saya tadi ceritakan soal China tadi. Artinya adalah sangat bebas soal kreativitas itu, kita bisa berpartisipasi dalam hal apapun, dalam event apapun, dalam kegiatan apapun bahkan dimanapun, hanya dengan satu genggaman. Nah, oh ya, yeah, oke okay, oke, okay. a little more ya. Nah, I have some book that very interesting a recent documentary but uh, uh, from David Dworsky, post-flash spray tahun 2011 that discuss how the digital revolution of the last decade has unleashed people creativity and talent. But in at some point, it questioning the dark side. He asking if this is not the end of our cultural industry. So seemingly this is very apocalyptic. It raised concern for our reflection about creativity. Now in uh, the book of Andrew Kien, Kien uh, he shoot one of the first rock with the cult of the amateur. It's very interesting book. Also the other book here, yeah. Now, the creation process enclosed with us about creativity, although, uh, it's all in the digital or virtual world. Because of that has always existed since we exist. Creativity is existed since we exist. Uh, poet in 20, uh, 2009, to, sorry, so, in to, 2009 refers to the need, this urge to express Uh, through his creation as cognitive play, so creativity is a cognitive play. Then it's also as a behavior, a set of activities designed to engage human attention through their appeal to our preference for inventively rich and therefore patterned information. Artinya dia mengatakan bahwasanya. Sebetulnya kreativitas yang ada di luar ini semuanya itu bersifat terpola (patterned information). The patterned information here is very, very the key word because human among higher primate prefer regular, symmetrical, and or rhythmic pattern. In space and time, we sense beauty in the rule of order over randomness, of pattern over chaos. We please remember uh, what of Edward Purse said. We have affinity to pay for pattern for information forming arrangement that can stimulate in us deep and varied inferences. Jadi kesimpulannya adalah kita sekarang kalau berkontribusi di dunia digital kita tidak hanya bermain persoalan creativity. Dari mind, tapi kita juga mempersoalkan kreativiti dari algoritma itu. Uh, maybe uh, later, Dr. Tongiap can share uh, for uh, to us. As I know, in Silpakorn University Thailand, there are one department called Department of Influencer. It's very interesting, dan salah satu subjeknya adalah tentang mempersoalkan algoritma. Artinya, kemunculan artis itu tidak tidak hanya dipengaruhi oleh karya-karya seninya, tapi bagaimana dia memainkan caption, hashtag atau waktu upload di sosial media yang dia punya. It's very interesting because it related with classical views of creativity dari Stanberg uh, sampai Jichan Mihail that define creativity as something extraordinary that it's difficult to achieve and at least for only small group of individual as a result from the interaction of a system composed of three element The first one is a culture that contains symbolic, symbolic rules. And second, a person who brings novelty into the symbolic domain. And the third is a field of expert who recognize and validate the innovation. Uh, yang the, the third one ini, the expert, itu adalah masyarakat digital. Nah, di sini... Partisipasi masyarakat digital itu juga sangat berkontribusi terhadap kemunculan-kemunculan artis masa kini. Itu, itu juga menarik. Ternyata itu yang yang pernah saya bahas sama teman-teman e, di Malaysia. Gak usah kamu pergi ke universitas. Kalau di Malaysia ada isinya Malaysia namanya Aswara. Gak usah kamu pergi ke Aswara cukup kamu buat serius yo TikTok or yo Instagram you become an artist nggak perlu ada teknik yang perlu adalah menghibur gitu so it is very interesting bagi saya nah the two two last side of my of my oh my presentation ya yeah. so this is the participatory culture itu because in the digital participatory culture is de developed in recent years and responsible for change occurring the funding of creative projects is also impact on the economical aspect and it abled economic views such as in the long tail were insufficient to convince editors or curators or collectors Okay, okay, and producer to give a green light to risky project, yeah? Okay, I think uh okay, okay. But okay, okay, thank you. I think uh I'm sorry for 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 my presentation that uh almost not finished yet, but okay, I I wait for the question and answer session. Okay, thank you. Okay, uh, please give applause to Mr. Dr. Muhammad Bayu Tejo Sampurna. Now we are going to the third speaker of this first session seminar. Please welcome Ms. Mrs. Twengam Gupta-Butra, PhD. He, she is the head of master degree in visual arts, faculty of painting, sculpture and graphic arts, Silpakon University with the topic of creativity and innovation, a case study of MFA at Silpakorn University. The stage is yours. Thank you very much. Um, uh, Assalamu alaikum. Uh, can you uh, hear me clearly? Can you hear me clearly? Yes. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Good morning from Thailand. First of all, I would like to thank Indonesian Institute of the Arts of Jakarta for having me in this international seminar. My dean, uh, uh, assistant professor Dr. Wicayatmupurnama,ni who introduced me to uh, Mr. Devi, has asked me to share an aspect of Master of Fine Art Program in Vision Art at Sillapakorn University that relates to uh, the seminar. As a result, the topic today that I prepare for you is Creative and Innovation, a Case Study of MFA or Master of Fine Art at Sillapakorn University. Before I get into the content of the presentation, I would like to briefly talk about these two gentlemen. The first one is Ken Robinson. Robinson was a British author uh, speaker and international advisor on education in the arts to government uh, non-profit education and arts bodies his book entitled creative school the grassroots revolution that transforming education argue for an end to our outmoded industrial educational system and propose a highly personalized organic approach that draw on today unprecedented technological and professional resources to engage all students develop their love to learning and enable them to face the real challenges of the 21st century in his book he asked this question what must be in a curriculum you may think okay it should be you know like uh, program structure content uh, teaching method evaluation and so on of course, these are fundamental elements for every curriculum. However, what must be really addressed in the curriculum? Here they are curiosity, creativity, criticism, communication, collaboration, compassion, composure, and citizenship. The second gentleman that I would like to introduce here. Is Larry Rosenstock. He is the founder of Tech High Tech. Tech High Tech is a San Diego, uh, California-based school development organization that include a network of charter school, a teacher certificate program, and a graduate school of education. The slogan of Tech High Tech is "Connect Classroom to the World." In order for every student to do so, here its methodology. They encourage the student to teamwork, to learn from one another, to learn from hand-on experience, to learn about applying knowledge from different discipline, and to learn practice their thought learning, and to learn to merge uh, academic and uh, uh, technical knowledges. Here are some uh, example of the project. If you are interested, you know, like to, to learn more a bit about the project, Please feel free to visit the website later. Okay, let's go back to the Master of Fine Art program at Silpakorn. We are in the first year, usually a new version of MFA curriculum. Uh, in this new version, there are two courses that I would like to introduce. The first one is uh, Creativity and Innovation, taught by Dr. Thirakorn Ho Sangha. And digital technology in visual art by assistant professor P.T. Kioprasert. The first course is in the first term of year one, and the second is in the first term of year two. These two courses are designed to interconnect, which I will explain to you at the end of the presentation. As I mentioned earlier, the current student just finished uh, the term one of year one. Therefore, I will present you just creative and innovation. So I would like to read the description uh, of the first course. Uh, principle and experiment on uh, of creative thinking processes to create visual artworks reflecting innovative thinking related to individual community and environment with unrestricted art media and expressional method. Doctor Therapon is the main instructor of this course, and he used teamwork as a main our uh, teaching and learning methodology for the class he explained to me that most of the students understand that creativity is a matter of in, uh, individual ability so basically they don't care either however dr terrapon wanted to push the student further innovation was therefore introduced in parallel to creativity innovation need creativity from many individuals innovation is developed through real life challenges and cannot be developed just from one person therefore the function of innovation are to solve problems to make life easier and to encourage new awareness for example here is uh, an example of the outcome of this code each group of the student in his class was composed of five students. This group, which is the example for today, uh, was interested in Taiwan uh, community, which is just a walking distance from Silapakon University. Uh, Taiwan is a small community. Uh, there are around uh, old houses in a small area. You can see the community entrance in the left picture. It is a one-way in and out. And it is easily noticed by passerby as uh, a big banyan tree stand there as a symbol. The resident cook food, uh, snacks, and drink for sale to tourists outside the community. The students spent a whole month to explore the community. They observe and talk to the resident at different periods of times, well, since morning, noontime, afternoon, and evening. Hear what they found. They found that everyone in the community know one another. This means all people who stay at home during daytime do not feel that lonely. You know, like mostly, you know, the old people, they stay at home alone and they feel so lonely and they want their children, you know, like they, they, they their nephew to come back to home quite quite quickly. But for all people in this community, they said that they have friends to chit chat all day. The second thing that they found is that all residents are proud of a 400 years old historical wall. They said that seeing the historical elements you know like in front of their house make them feel civilized however there are some negative aspects they found that the area is dirty and smelly as mentioned earlier the resident cook food snacks and drink there are biological vests that create bad smell all along the area it seems that to my student the resident ignore this problem the second negative aspect is about conflicts among the residents. As the area itself is too small for 70 houses, they many times disagree with one another. The last negative aspect is that all of the residents have low income. Uh, before the COVID-19, their income be, uh, relied on international tourists. After the COVID, there are still struggle because there are not enough tourists to visit the grand palace which is stand next door in the classroom the student presented that they were interested in uh, creating an art activity that respond to the first negative aspect as they were confident to solve the problem within one academic term so the aim was to encourage Taobang residents to realize about the dirtiness in the community, with a reference to an art activity charged by innovative idea. This is their framework. First of all, they have to share the same principle that is art can solve problem. In order to do so, they use a collaboration method between themselves. As an artist and passerby, as art audiences, to focus on the positive value of the community. Why passerby?s Why not the Taiwan residents? From the student explanation, the resident have to focus on their earning. They simply didn't have time. Uh, even old people who stay at home during daytime have to prepare ingredients ready for following days. so basically they don't they're busy they don't have time. It is important to address that whatever format the art collaboration is, the Taiwan residents must have seen it and the function of the art collaboration must have must have encouraged the resident to improve their view about their environment. The student designed a printing workshop. Uh, they initially created 10 by 15 centimeter printing block. They test printing at the images on T-shirt by themselves. And then they found that it was not convenient for passersby to enjoy the activity as it's required a little bit of, you know, like um, printing uh, skill. Number two, the images that they choose to create on the block, were from historical area outside the community so in this case the images did not represent the value of the community and number three t-shirt was too expensive for them to you know like give away to pass by. so they improved their tools by number one Making a printing procedure more convenient by using rubber, you know, like pencil rubber that you know shouldn't use as printing block, which are obviously smaller and friendlier. And then number two, addressing the value of the community by creating new images that resemble to real objects and way of life existing in the community. And then number three, reducing the cost of the material by changing from T-shirt or bag to just you know like papers. Here are the images of today' activity in front of the community. Uh, during the activity, the student talk to their audiences, which are up from outside the community about the images and the community they invited audience to enter the community and the audiences were willing to do so from images you can see that you know like children enjoy the workshop they uh, use the uh, the pencil rubber stamp to you know like create their, their piece of artwork and then they learn about you know like what's really happened or what's really um, in what's objects really in the in the community so they just you know like walk along uh, the area so they are quite happy okay uh, what the student expected and it happened firstly the audience like the rubber stamping activity as it was plainly it didn't take long time and they didn't require any printing skill and number two audiences enter the Taobung community to see real objects. This is what they uh, expect and then it did happen. And then number three, this is what, you know, uh, this is uh, the things that made they, their days. The resident clean their area more thoroughly because they realize that, you know, like outsider get into the community. So, you know, that like they have to clean up. However, there is one thing that they didn't expect, but it did happen: is that the resident sold more drink, snacks, and food to audience during their uh, uh, art activities period. This art activity directly increased their sales, so they can sell more stuff to audience, which is great. In conclusion, the cause, creativity and innovation embrace curiosity, um, creativity that have to come with um, a team, you know, like innovation have to develop through, through teamwork. Communication, the student learn to communicate between themselves, among themselves, with their audience, with their, uh, uh, the, 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 res the residents. And um, the, the student learn to uh, collaborate with the art of audience, but not the resident, because they know that if they ask the resident to do something, that wouldn't happen. Uh, compassion, composure, citizenship. And uh, the curriculum, you know, as, uh, as a representative from the curriculum, we really hope that in the next academic year, the course Digital Technology in Vision Art will encourage this group of the students to use digital technology, to create artwork, to interact with their audiences, and to uh, collaborate with artists on the digital platform. But it hasn't happened yet. Thank you very much. Thank you very much. Please give applause to Mrs. Tonga Gupta-Butra, PhD. Thank you master degree in visual art faculty of painting sculpture and graphic arts silpakorn university well i have already checked in the chat box of youtube and also zoom there is no question so after getting insight from these three speakers now we are coming to QA or questioning and answering session of this first seminar session okay first i would like to invite two audiences can be online can be offline uh, you can ask questions by mentioning your name your institution and to whom you are going to ask the questions giving your opinion or sharing your criticism is also okay time is yours any questions Yo, oh, yang di kelas ini, yo, oh, yang di ruangan ini dulu. Yes, one. Others? Yang kedua, Ibu Nadia will ask number one. And number two, I invite two participants for the first session. Oke, okay. Bu Nadia, you can. Oke, okay. Dia, and after that, Mr. Denny Junaidi. We have uh, two participants who will ask the questions, uh, mention your identity, and to whom you are going to ask a question, whether it is Mr. FX Har Harsono, or Mr. Um, Tejo, uh, Muhammad Bayu Tejo Sampurno, or Mrs. Twengam Gupta Butra. Which one, which speaker you are going to ask? Time is yours, Ibu Nadia. Question to Mr. Harsono. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Pak Harsono dan Mas Tejo. Yang pertama, Pak Harsono, saya termasuk penggemar karya-karya cetak digital. Pak Harsono, karena memang fokus saya pada teknologi cetak digital dan seputarannya. Saya, menurut saya, kan Pak Harsono, karya-karyanya memang practice-based research. Yang saya mau tanya, terakhir, Pak Harsono, eksplorasi teknologi. Digitalnya itu sampai kemana? Kan saya pernah lihat karyanya Pak Harsono ada yang pernah edible print yang eh, ngeprint di atas cake bisa dimakan, lalu eh, yang di atas fleksi macam-macam. Jadi kan memang media cetak digitalnya Pak Harsono juga sebenarnya nggak eh, cuma satu jenis macam-macam. Eh, perubahan media cetak digital juga kan banyak. Saya pengen tahu terakhir-terakhir ini kalau Pak Harsono eksplorasi Media cetak udah sampai pakai media apa aja, dan eh, apa ada ketertarikan media lain? Eh, terbaru, media digital. Lalu, pertanyaan saya untuk Mas Tejo, kan tadi sebenarnya yang dijelaskan Mas Tejo itu eh, tentang algoritma, yang memang akhirnya ketika kita masuk ke dalam sebuah eh, platform platformnya, platform apapun gitu, platform itu adalah milik sebuah perusahaan dan perusahaan itu mesti punya standar bagaimana dia pengen dikembangkan atau digunakan. Yang logika, sebenarnya kan masuk kategori logika media dan ini kan saya tadi belum selesai, jadi saya sebenarnya pengen tahu kesimpulannya jika platform baru, jika memang platform baru yang ada, sosial media yang ada bisa membantu pengembangan pengkariran atau penciptaan karya, lalu eh, partisipasinya apakah juga akan berubah sesuai bentuk platform? Misalnya di Facebook mesti juga beda logika medianya, di Twitter beda, lalu platform-platform baru yang arahnya lebih kepada virtual reality seperti meta segala macam yang membuatnya akhirnya uh, si, si senimannya akan sampai mana ya batasannya kira-kira tadi kan sebenarnya kita masih pengen dengar kesimpulannya begitu dari saya terima kasih kita langsung ke pertanyaan penanya kedua dulu ya bapak silakan bapak denaidi Den. Uh, pertanyaan pertama untuk uh, Mas FP Garsono. Uh, dulu Mas FP kan sudah mulai membuat cetak digital, meskipun dalam pengertian cetak foto gitu ya, uh, sejak tahun 75. Tentu suasana saat itu, karya dengan cetak foto itu sesuatu yang istimewa yang elit, yang unik, apalagi dibandingkan dengan karya-karya manual. Nah sekarang kita sedang pameran cetak digital, sementara kondisinya sangat berbeda dari dulu. Sekarang hampir setiap orang memakai, memanfaatkan cetak digital, bahkan tukang pecelele pun memakai cetak digital lebih lebar dari karya-karya yang dipamerkan di galeri Katamsi besar-besar nah menurut jenengan dilihat dari konteks yang berbeda tadi karya-cetak digital sekarang ini bagaimana itu secara mungkin dari pandangan estetika gitu. itu untuk Mas Efek Sono Uh, and the second question for Mrs. Tang uh, Tungan, Mrs. Tungan. Uh, is this maybe the have, uh, have related topic? No, we have digital art exhibition. Uh, in the other hand, our uh, Academic atmosphere, art, academic atmosphere, at least in uh fine art department, issey yogyakarta, Indonesian uh, art, uh, Indonesian, uh, Indonesian institute of the art, yogyakarta or issey yogyakarta, uh, is a manual practice, uh, in our class we also practice. manually painting graphic sculpture manually but no, we have a uh, digital art exhibition what is your opinion mrs tangian thank you very much okay thank you very much now we uh, invite bapak fx arsenal to answer two questions from two participants of this seminar stage is yours Ya terima kasih uh, Bu Unadia pertanyaan ini uh, sampai saat sekarang ini saya sudah mengeksplor sampai di mana uh, digital print yang saya lakukan atau karya-karya uh, seni berbasis pada digital ini. Uh, kalau pada masa itu saya hanya membuat digital print. Satu, yang kedua yang uh, satu. Digital print pada masa itu adalah uh, suatu hal yang baru dalam hal teknologi sebetulnya. Sehingga kemudian saya harus mempelajari betul uh, berbagai macam uh, teknik digital ini, digital print ini. Karena ternyata uh, digital print itu ada macam-macam. Ada digital print yang ink uh, base, ada yang pick pen base. Nah. Apa perbedaan egg base dan pigment base? Itu pada waktu itu. Kemudian saya tahu bahwa ternyata pigment base itu lebih tahan, lebih tahan lama. Pigment base itu, kalau kita print dengan pigment base itu, uh, pe, namanya, vendor yang membuat print ini berani menanggung bahwa ini bisa ber, bertahan sampai dengan 70 tahun. Tetapi kalau itu dicetak di atas Hanemuller canvas dan kemudian di uh, di uh, finishing dengan dengan spray anti UV. Mereka berani menjamin sampai menjamin sampai 200 tahun. Ini 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 pengetahuan yang saya gali pada masa itu sehingga saya tahu oh ternyata memang harus pakai uh, pigment base. Karena karya-karya -karya ini akan dikoleksi oleh seseorang Nah, kemudian perkembangan zaman, sehingga kemudian saya mulai, selain digital print, saya mulai membuat video. Video, termasuk video saat sekarang ini, bukan berarti video manual dengan seluloid pada masa itu, tetapi sudah dengan digital. Dan kemudian saya membuat video-video, eh, dokumenter video art, dan seterusnya. Nah, yang terakhir saya mencoba untuk membuat karya NFT. Saya sudah mempersiapkan karya-karya uh, banyak hal yang berhubungan dengan NFT ini, tapi kemudian saya sementara saya uh, stop dulu. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan yang lain itu satu dan yang kedua, saya tidak mau membuat karya NFT seperti karya-karya uh, yang ketagokleg. Jadi cuma begini-begini aja. Itu saya nggak mau. Uh, saya berpikir bahwa saya banyak punya karya yang bisa saya NFT kan karya-karya uh, lama saya dengan dengan pemikiran uh, NFT ini maka saya bisa menjual karya-karya instalasi saya dalam bentuk visual sampai orang itu bisa mem mem membeli data dan orang itu bisa membeli data dan sekaligus memproduksi karya itu. Nah, ini ini sedang saya persiapkan sehingga saya harus mendata semua karya-karya instalasi saya secara detail. Kenapa? Karena begini. Pada masa pandemi kemarin, saya masih mendapat undangan untuk pameran di Korea, saya mendapat undangan pameran di Taiwan dan beberapa negara. Saya tidak bisa pergi sehingga saya hanya bisa mengirimkan karya. Tetapi saya juga tidak bisa mengirimkan karya secara fisik karena uh, masalah transportasi dan sebagainya, sehingga kemudian semua karya-karya itu saya kirimkan secara digital. Saya berkomunikasi dengan kurator di sana, saya membutuhkan ini, ini, ini. Apakah kamu bisa mencarikan? Oh, bisa, kira-kira kayak begini. Oke, okay. nah ini karya lain yang harus kamu print dan kamu install. Saya memberikan instruksi di dalam installing itu. Nah, ini kemudian memberikan ide kepada saya. Kalau begitu, saya bisa membuat atau menjual karya-karya saya yang digital print ini dalam berbagai versi. Mulai dari versi orang itu hanya mempunyai data visual, orang itu mempunyai data uh, bagaimana cara menginstall, tapi dia tidak bisa menginstall dia bisa membeli dengan versi bahwa dia bisa membeli semuanya dan kemudian dia bisa memproduksi sendiri. Nah ini ini yang yang terpikir oleh saya dengan NFT tadi. Karena saya tidak mau bikin NFT yang seperti ke Oakland cuma cuman melet, melet begini, 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 aja. Uh, itu buat saya itu ada ada satu, aduh kok NFT kok hanya begini ya. Dan kemudian anggapan-anggapan beberapa seniman-seniman NFT yang lainnya menganggap bahwa karya-karya NFT itu memang tidak tidak punya konsep, tidak perlu konsep. Sementara itu saya ketika saya mengeksplor seniman-seniman yang uh, membuat karya-karya NFT, saya tahu bahwa mereka mempunyai konsep yang luar biasa. Dan ini tidak dipahami oleh oleh banyak seniman-seniman yang memang mereka memang menekuni NFT tadi. Kira-kira di situ sampai di situ uh, eksplorasi saya, uh, saya belum melakukan eksplorasi lebih jauh lagi karena saya lebih lebih menekankan kepada konten atau isi daripada sekedar eksplorasi video atau media. Nah, kemudian apa bedanya pada masa itu dan sekarang? Pada masa itu sebetulnya tidak banyak perbedaan, tidak banyak perbedaan. Perbedaannya hanya berupa teknologi. Pada masa itu orang tidak bisa mencetak dalam ukuran besar atau sedikit sekali orang yang vendor atau supplier yang bisa memberikan jasa untuk mencetak dalam ukuran besar dengan kualitas yang baik, resolusi yang baik. Tetapi sekarang banyak sekali orang-orang yang bisa mencetak dengan kualitas yang baik. Tetapi perbedaannya itu tadi bahwa apakah ini inkjet atau ini uh, ink base atau ini pigment base. Pecelele kemudian apa saja yang yang dipasang di odor itu itu adalah ink base yang pada saat tertentu kurun waktu tertentu dia akan fade out akan kabur warna-warnanya. Tetapi pigment base itu akan tahan. Tetapi tentunya tidak kita pajang di uh, sinar matahari langsung itu. Uh, dari kemudian itu dicetak di, di atas kertas uh, biasanya saya selalu cetak di atas kertas hademuler atau kanvas hademuler, kanvas. Memang itu menjadi mahal. Tetapi sekarang uh, media, media ini menjadi semakin banyak. Media ini semakin banyak macamnya dan itu bisa kita jangkau. Nah, kemudian perbedaan-perbedaan uh, ideologi sebetulnya tidak banyak perbedaan. Karena Begitu kita masuk ke dalam dunia digital, maka kita akan masuk dalam uh, ideologi postmodernisme dengan dimensi-dimensi yang lebih jauh yaitu uh, digital, digital print tadi. Tetapi kemudian sekarang dengan adanya uh, artificial intelligence ini, kemudian kita bisa mulai merambah lebih jauh. Ada beberapa seniman Uh, yang dia mencetak dengan mechanical print di Ubud, di tempat eh, uh, yang disebut sebagai KAM uh, print, kalau tidak salah, itu bisa mencetak ukuran besar, foto besar dengan sangat detail, dan kemudian ada satu orang seniman, namanya Cecil, Cecil Mariani. Cecil Mariani ini uh, dulu adalah teman saya di Jakarta juga, dan dia pengajar di IKJ. Dia membuat karya-karya dengan mengambil image-image dari artificial intelligence. Yang kemudian dia gabung, 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 dan kemudian menjadi suatu karya baru. Nah, uh, ini perbedaan dengan dengan yang masa lalu. Masa lalu kita belum mengenal artificial intelligence. Uh, saya, saya sejak dulu, saya familiar sekali dengan Photoshop. Karena memang pekerjaan saya sebagai seorang grafis designer, sehingga saya bisa membuat Photoshop, tapi begitu kita mulai masuk ke dalam uh, NFT, maka uh, kita akan memakai program-program uh, dari uh, apa namanya iPad untuk pembuatan NFT yang sangat cepat sekali, dan itu juga uh, saya pelajari. Pelajari juga untuk itu, jadi perubahan-perubahan teknologi ini kemudian mendorong kita untuk melakukan eksplorasi eksplorasi. Uh, teknis sifatnya, tetapi secara ideologis sebetulnya tidak terlalu banyak berubah. Memang artificial intelligence ini kemudian men 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 menantang kita untuk berpikir lagi. Ada orang yang bertanya, artificial intelligence itu kan berbahaya sekali bahwa kita uh, yang namanya kepribadian diri kita itu akan hilang karena kita tidak lagi. Saya tanya sejak kapan kepribadian kita itu ada pada digital seperti kepribadian kita ada pada lukisan. Saya rasa saya tidak pernah berpikir tentang kepribadian dengan cara yang sempit itu. Sehingga bagi saya artificial intelligence itu tidak terlalu tidak terlalu bermasalah. Selama kita mulai masuk ke dalam, ketika kita masuk ke dalam dunia digital, maka mau tidak mau kita akan menerima artificial intelligence itu. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Oke, okay, Bu Nadia and Pak Denny, answering your question. Oke, okay, next, uh, please, Bapak Dr. Tejo, could you please answer Ibu Nadia's question? Oke, okay, oke, okay, thank you. Iya, yeah, Ibu Nadia. Tapi saya uh, merespon Pak FX Harsono tadi ya. Ini terkait dengan partisipatori. Uh, saya ada kawan. Tungrat dari Silpakon University. Dr. Tungrat. Uh, dia dia juga membahas persoalan persoalan algoritma ini. Sebetulnya participatory itu sudah selalu kita lakukan. For example like Midjourney ataupun ChatGPT. Kita harus login, semacam tadi saya bilang kita harus uh, register dalam virtual Nation. Kalau kita sudah register dengan email, maka kita sudah memberikan akses untuk mereka semua akses semua informasi yang pernah kita yang, yang 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 ada pada diri kita, termasuk situs apa apa saja atau jejak digital data digital berupa chat keke atau apa apa itu semuanya itu untuk diakses sama si virtual nation itu. Itulah mengapa mereka seperti ini. Nih, tak kasih nih. Ini stylemu kayak segini kan? Karena saya sudah membaca gerak-gerikmu seperti apa. Bahkan yang berbahaya juga di ChatGPT. Kalau ini ini di, dikatakan sebagai sesuatu yang berbahaya, tapi juga tidak sepatutnya kita kita takut itu ya. Mereka ada custom instruction. Kita bisa melakukan personalisasi Nah, kenapa di dalam konteks ini kita tidak perlu takut? Sebetulnya mereka hanya mengumpulkan semua informasi dalam diri kita dan disistematiskan melalui sistem, melalui algoritma. Sehingga ketika kita memerlukan bantuan untuk merecalling apa yang sudah pernah kita alami sebelumnya, nah, platform-platform AI ini bisa membantu dan tetap dia tidak akan bisa mengalahkan yang namanya kreativitas bagi saya dalam hal yang tidak bisa dijangkau oleh mesin. Nah, lalu yang menariknya juga adalah di zaman sekarang ini muncul kampus-kampus yang bersifat cyber. Di dalam salah satu kurikulumnya itu ada kreativitas tentang prom. Nah, jujur, jujur saya saya juga kaget dengan sebetulnya saya sedikit kaget dengan kemunculan yang pada masa Covid uh, yaitu crypto art dan lain-lain yang bersifat digital atau ternyata bisa membuat yang rebaru. Jangan-jangan ke depannya itu juga ada seniman prom. Kreat keseniman prom yang membuat prom untuk AI AI itu ya, gitu. Nah, akhirnya saya ke, ke pertanyaannya Mbak Nadia soal platform algoritma. Iya jelas, bagi saya dia memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk karir dan karya seni itu sendiri. Gitu. Dan partisipasinya bagi saya sendiri dapat berubah tergantung pada platform yang digunakannya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sendiri sudah memahami each platform has on identity. Itu sesederhana Tokopedia untuk apa, Shopee untuk apa, misalnya yang e-commerce ya, atau Dribble untuk yang portofolio karya lebih kemana, Fiverr lebih kemana, 99 lebih kemana, Instagram lebih kemana, TikTok sasarannya apa. Jadi memang mereka punya algoritma algoritma yang berbeda. Itu terbukti ada beberapa orang yang sengat dengan sengaja melakukan linkage antar platform yang dia punyai untuk apa? Untuk sama-sama menaikkan exposure yang bisa menaik ya yang untuk menaikkan exposure dia misalnya di Instagram dia tidak butuh populer tapi di TikTok dia populer akhirnya di linkkan akunnya selalu menggunakan fitur repost dan lain-lain untuk dia bisa mengangkat dua-duanya secara bersamaan. Yeah. Nah selanjutnya uh, bagi saya itu sangat interesting ya sebab when the future in virtual world, give creator the opportunity to do the public exposure yang mana dia akan lebih puas karena dengan platform-platform digital itu kita bisa mendapatkan secara secara statistical looking gitu kan. Jadi kan kalau mau bilang apa-apa kan ada data statistiknya tuh lebih menarik gitu. At the algorithmic games desired by the public gitu ya. And anything in the virtual world which is of course, the participatory itu tadi obtains and require what's called computational creativity. Jadi, ke depannya, menurut saya, soal participatory ini sebetulnya mengajak kita untuk meng-enhance kemampuan komputasional kita. Gitu. Jadi, berada di tahap itu. Di mana computational creativity is an outgrowth of artificial intelligence yang mana juga mempengaruhi dipengaruhi oleh kognitif science dan juga creativity of research yang mana ketiga hal itu sangat penting untuk studi-studi yang terkait dengan kreativitas itu dan mana kalau misalnya partisipatori itu sudah berjalan di virtual virtual nation itu bisa build creative system evolving different combination of creative human And creative computer Jadi mereka semua akan berkolaborasi Menciptakan satu versi Atau mungkin satu yang Seni yang baru untuk semakin Mengembangkan di dunia seni ini uh, So Absolutely dia akan support uh, Augment and Enhance uh, human creativity Jadi soal AI Dan lain-lain itu um, Kita sikapi Biasa aja karena memang bahkan di paper yang saya tulis untuk seminar ini judulnya adalah uh, thanks to AI itu awalannya nanti akan saya kirim setelahnya itu yang mungkin bisa saya jawab Mbak Nadia semoga bisa dielaborasi lagi di kedepannya terima kasih okay, Mbak Nadia oke okay. now we are going to listen the answers of Mrs Tengap Gupta Putra for the third question from Pak Denny you please unmute the speaker first. Hello. Yes, that's how it goes. Hello, um, I'm not really sure, but um, I can't hear um, sounds quite clearly. Uh, but then he asked a question. What do you think about the digital, okay. digital technology right now? While he is still in the class, teach manually. Mm. the point? Okay, um, yeah. I, I understand the questions very well. Um, um You know, like. When we um, uh, we create this curriculum, we really think very carefully about the combination between you know like something that we make by hands and something that we make with a reference with digital technology. We really think about that, but we can't really ignore uh, the direct uh, result from COVID. After the COVID, when the student returned from home to university, we see the difference. Yeah, we see the difference. What we see is that we we see is that many students, you know, like both um, a bachelor degree or master degree, okay. have a kind of you know like um, communication problems. They cannot communicate or articulate their idea that well, or you know like some of them. Uh, the mental health um, does not really fit, you know, and uh, some of them has less self esteem, or some of them uh, look, you know, like less confident. When I compare before and after the COVID, I can see we, we let's say the our tutor can see this difference and then when uh, we asked the student why you look you know like less confident and then they said that they spend like hours like sometimes 7 hours on um, social media or tiktok or you know youtube to find information for their work and the more that they access um, the, the, the 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 information on the internet the less confident they are so for this new curriculum we really have to balance between human to human and, you know, real human to real human and human to human via um, technology, the digital platform. We have to really balance about that because we see uh, the direct result of the post uh, COVID. So we we discussed in the curriculum committee we discussed and we do not want to rush the student to go into the digital platform they just came out from the digital platform and then we pushed them back to the digital platform so we we were reluctant to to do that so we finalized that okay in the first year we should really uh, emphasize and encourage the student to have a human to human connection. They have to be able to get close to one another, you know, like see face to face, talk with people, and, you know, like generate the idea, articulate the idea, not through the screen like this, but through, you know, like chit chatting, you know, like, you know, like eating lunch together, you know, things like that. So, so we place the, um, uh, it, uh creativity and innovation in the first year for them to you know like know one another to them to be able to you know like make an interaction between all of the student in the class and then in the next year we have the the, the, the course called uh, digital technology for vision art which we will encourage them to work as a team Either to uh, create their individual artwork or to co uh, create the artwork together or collaborate with someone else on the social platform. Uh, let me emphasize again that we know that uh, digital platform is very important. It is a boundary space that allow you know, like endless possibility, endless learning, you know. But somehow we have to admit that there are some negative aspects of. On digital platforms as well. You know, like we have to be careful about this. So, um uh, University agree that we have to balance between the real world and the digital world. Thank you. Okay, thank you very much, Mrs. Gupta Butra. And I would like to give a chance for the online audience here. The question to Bapa FX Harsono from Diesta Nurshinta, Akademi Seni Rupa Desain Modern School of Design, Yogyakarta. Siap-siap, Pak. Pertanyaannya, maka dengan teori perkesenian saat ini, terutama seni postmodern, apakah dengan bermodal ideologis, konsep, dan tema, penciptaan karya seni ini dapat dilakukan bahkan oleh orang awam sekalipun yang belum memiliki dasar keilmuan seni rupa secara teknis penikmat karya seni yang kemudian muncul teknologi AI ini yang hanya digunakan untuk prompting saja dapat menghasilkan suatu karya digital yang mereka inginkan. Lalu apakah mereka apakah masih penting mengajarkan skill konvensional saat ini? Silakan Bapak FX Sarsono. Terima kasih uh, atas pertanyaannya dari Ini pertanyaan yang paling, pertanyaan yang agak saya takutkan dari sebetulnya. Kenapa? Pada tahun 2011 di Jakarta, saya mempunyai program. Pada waktu itu saya belum mengenal yang namanya uh, inkubator. Tetapi saya sudah membuat program uh, pendidikan non-formal workshop selama 3 sampai 4 bulan. Saya bekerja sama dengan satu uh, art space di Jakarta namanya Dialogue. Nama program itu adalah Exis. Setiap tahun kita menyelenggarakan itu. Ketika kita open call untuk bikin Exis itu. Itu ada sekitar 100 orang yang apply. Gila, banyak sekali dan itu hanya hanya ditujukan kepada seniman-seniman atau orang yang ingin mempelajari seni rupa dengan baik di usia di bawah 30 tahun. Satu. Dan mereka berdomisili di Jakarta. Dari 100 itu saya harus menseleksi karena saya hanya akan menerima 10 sampai 12 orang saja dari 10 sampai 12 orang ini, berapa orang yang dari seni murni? Kurang lebih hanya sekitar 10 persen. Dari isi ada yang 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 apply, hampir semuanya tidak 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 diterima. Hanya ada satu orang, saya lupa persis namanya siapa dari interior. Dia tinggal di Jakarta. Ini anak ini memang rada aneh. Saya kaget ketika melihat. Dia dari interior, uh, dia dia pernah membuat, yaitu dia mengumpulkan barang-barang colongan dari teman-temannya, di kemudian dikumpulkan jadi satu dan dipamerkan. Anak ini luar biasa menurut saya. Dan ketika saya ketemu, saya ketanyain, kamu kenal, saya lupa persis namanya siapa. Ini kamu kenal gak sama anak ini? Oh iya kenal Pak, dia anak interior tapi nggak pernah kuliah di, dia jarang sekali di kampus. Atau dia ke kampus saja sekarang kuliah. Terus ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di Gajah Mada. Oh pantesan. Kemudian anak IKJ. Dari eksis pertama, jadi itu dari tahun 2011 sampai 2017. 6 tahun. Dari enam tahun ini, Anak IKJ yang diterima itu pada tahun ke terakhir, tahun kelima kalau nggak itu hanya dua atau tiga, dua orang saja. Kemudian ini ini KST kelas seni terbatas ini berapa orang dari seni murni? Sekitar 10 sampai dua persen, sisanya dari mana? Arsitek, interior, komputer, komunikasi. Uh, ya kurang lebih segitu. Terus ini ini gejala apa ini? Apakah lembaga pendidikan seni rupa seni murni ini kemudian uh, tidak punya tidak punya calon seniman yang kuat sehingga bisa menembus ini semuanya? Dan kemudian di uh, iin atau inkubator inisiatif itu dari sekian banyak ada tiga tiga orang yang, yang mendapatkan Prince Claus Seed Award. Dari ketiga orang ini hanya satu yang dari Seni Murni yaitu dari Grafis atau Print. Yang lainnya dari uh, apa namanya dari TKV. Uh, dari ya di kafe lantas kemudian coba kita 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 coba kita lihat kembali lah, yang lainnya lagi siapakah seniman-seniman muda Yogyakarta yang saat sekarang ini bisa masuk ke forum internasional tidak banyak salah satunya atau beberapa orang diantaranya adalah Timotius Anggawan Kusno kemudian Natasya Gabriela Tonte itu pun juga sebenarnya udah bukan dari Jogja tapi dari Jakarta dari UPH. Itu mahasiswa saya di UPH, saya yang membimbing tugas akhir dia. Kemudian um, beberapa lagi yang lainnya. Oh, ada satu lagi dari isi interior. Elia. Tibotis Anggun Kusno dari mana? Komunikasi Gajah Mada. Gabriela Tonti dari mana? Dari DKV. Elia dari interior isi. Lantas seni kemana ini? Nah artinya kalau kita coba koreksikan uh, koneksikan sama pertanyaan tadi adalah bahwa ternyata saat sekarang ini bahwa untuk menjadi seorang seniman itu tidak harus menguasai teknik keterampilan tangan kita. Karena apa? Karena keterampilan tangan kita itu bisa kita pelajari setahun, dua tahun, selesai. Selesai. Sementara itu mereka-mereka ini berkarya dengan apa? Dengan video, dengan instalasi, dengan masak. Elia itu karyanya apa? Masak. Masak. masa masuk dalam dunia seni rupa kontemporer. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah ini membuktikan bahwa ini adalah tantangan bagi lembaga pendidikan. Seni murni di lembaga-lembaga pendidikan itu. Ini yang harus kita, yang sebetulnya saya sudah lama sekali untuk mengatakan ini kepada beberapa orang teman pengajar di ISI. Ini yang harus kamu waspadai tapi nampaknya ini menjadi tidak tidak menjadi perhatian. Nah inilah yang harus kita perhatikan bahwa ternyata memang sekarang ini dengan perkembangan teknologi, perkembangan ideologi ini seseorang yang menguasai anak-anak di luar seni murni terutama dari Gajah Mada itu secara konseptual mereka keren bagus bagus sekali kelemahannya apa ketika mereka mau merepresentasikan, mempresentasikan gagasannya ini ke dalam karya, mereka sering mendapatkan kesulitan. Tetapi itu cuma berapa lama? Setahun, dua tahun. Setelah itu mereka lancar kok. Nah inilah yang 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 uh, lembaga pendidikan yang yang tantangan bagi lembaga pendidikan formal saat sekarang ini. Terus pertanyaan berikutnya, oh ya, saya Cuma satu ya? Iya, cuma satu. Ya oke. Okay. ya Departasi itu kira-kira. sekarang saya beranjak ke pertanyaan terakhir dari online juga ke Bapak Tejo. Ketika dia seorang artis TikTok mengenalkan diri sendiri sebagai seorang seniman, apakah orang-orang yang akan semudah itu dipanggil sebagai seorang seniman? Padahal mungkin jika ditanya. Apa ideologinya, konsepnya, dan temanya? Dia juga tidak paham, dan hanya seketemunya saja menjawabnya. Uh, apakah di sini bisa? Apakah di sini ada peng peng mengalami suatu perubahan dalam penyebutan seniman? Silahkan, Pak Tejo, dua menit boleh diulangi, Mbak? Halo, oh iya. Uh, sekali lagi, Sorry. saya membaca dari box yeah, yeah. di Zoom. Uh, artis TikTok memperkenalkan dirinya sebagai seorang seniman. Semudah itu, orang-orang memanggilnya sebagai seniman. Padahal mungkin, jika dia ditanya apa ideologi konsepnya, temanya, dia tidak paham dan menjawab seketemunya saja. Apakah di sini ada perubahan terjadi perubahan pemanggilan uh, penyebutan seniman itu sendiri? Silahkan. Oke, uh, maaf sebentar. Maaf ya, saya, karena saya sambil uh, ambil data penelitian, jadi mohon maaf saya lanjutkan di perjalanan. Uh, ya, itu menarik, itu menarik karena begini, saya termasuk salah satu orang yang baru mempelajari soal audiens nah di statis itu saya saya pernah melakukan satu riset yang juga termasuk detail bahwasanya yang mana banyak banyak solar-solar itu ya atau banyak solar-solar itu melihat dari dari komentar-komentar netizen nah adalah netizen itu justru zaman sekarang mencari seniman yang bisa berkomunikasi atau ber ya berkomunikasi, berinteraksi dengan dirinya secara bukan secara real life, secara langsung juga bukan, tapi secara intens melalui komentar-komentar. Nah, akhirnya saya eh, mendapatkan kesempatan untuk untuk bertemu atau berjumpa salah satu artis dari jalur influencer itu ya, dari jalur media sosial. Dan betul dia sudah mengatakan dengan gamblang bahwasanya dia Lalu ketika ditanyakan bagaimana soal konsep berkarya, soal pameran, dia menyebutkan bahwasanya sekarang Instagram itu juga bisa dijadikan sebagai tempat pameran. Dan bahkan menurut dia Instagram itu sebagai sebuah museum. Sudah bisa begitu. Nah, lalu saya tanya, saya tanya sudah, oke, okay, kalau misalnya seperti itu, Bagaimana kamu merespon atau ber berkomunikasi dengan seniman-seniman yang tersohor di Indonesia? Bagaimana misalnya kamu ee, mencoba untuk ikut untuk peristiwa seni di Indonesia seperti halnya al, -Al Job atau Biennale atau Bandung Art Contemporary Art atau yang lain-lain seperti itu? Dia bilang saya tidak perlu melakukannya karena saya sudah mendapatkan pas nah saya rasa memang uh, ada beberapa momen di dunia ini yang akhirnya merubah paradigma seni salah satunya adalah kemunculan atau partisipasi aktif dari internet of thing ke dalam dunia seni dan kalau saya pribadi itu menarik untuk menambah dinamika seni di, di dunia ini nah pertanyaan selanjutnya tadi adalah bagaimana kalau ada yang menjawab seperti itu, bagi saya cukup kita pahami dia memiliki perspektif seni atau sudut pandang seni yang lebih mengacu pada digital humanities daripada masyarakat seni pada umum. Begitu, bu saya rasa. Uh, terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, mungkin nanti kalau lebih jelasnya anda bisa mengulang untuk melihat YouTube kami di YouTube FSR Isi Yogyakarta. Because this is an international seminar, ladies and gentlemen, I as a moderator would like to sum up in brief what have already presented by the three great presenters. They are number one, between artists and audiences need to be need to do collaboration to focus on the positive values of the community number 2 having curiosity creativity innovation communication collaboration compassion composure and citizenship match with the digital technology in visual arts will create the great creativity and innovation and the last but not least Creative technologies have been fundamental for human expressivity, serving purposes such as sustaining self-realization, rising self-esteem, strengthening community bonds, and contributing to social improvement. To create the up-to-date high technology artworks. Now, could you please give applause to our all spectacular speakers for this first session and. I'm Moderator Tri Septiana Kurniati. Would like to say thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. Well, thank you very much for moderators, speakers, and audience attending to this event. Next, we can take a break for one hour and we can come back here at 1 p.m. for second session. But before it, we can, we would like to capture this moment. Maybe we can, yeah, take pictures together. Get ready and get close. Ya, yeah, boleh maju ke depan untuk toko untuk foto bersama. Boleh maju untuk foto bersama, untuk bersama audiens biar cepat break. Terima kasih uh, untuk makan siangnya akan dibagikan sebelum sesi kedua. See you. Untuk makan siangnya akan datang dan dibagikan pukul 12.40. Terima kasih. you yeah. and 19 2019 uh, we got where we now ruang mess media art exhibition and then uh, i'd like to share little activities of her her activity until now from 2015 until right now she is the manager of the journal of contemporary art or Josia. from 2018 until now. She is the secretary of UPT Art Gallery RJ Katamsi EC Yogyakarta, as well as as an academician or a lecturer in in this institution. And now I'd like to introduce you to the second speaker of our second session seminar, Mr. Denny Rahman is an artist from Yogyakarta, Indonesia. She was he was born in Jakarta June 18 1979 And then um, her, his education background from 2006 he take, he took a bachelor of fine art Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta here in this institution and he also took Master of Fine Art, Indonesian Institute of Art, Yogyakarta in 2015. And some activities of Mr. Deni Rahman. Uh, he's a director of Grappis Mingiran Studio from 2000 until 2020 until right now. Last 2018, he's also the jur the adjudicator of the Third Yogya International Mini Print Binale or G I M B and many other activities. And he also was selected as a exhibition act, actress and work, uh, joined some workshop. Plus 2023, uh, his artwork was about the mirror of print, printmaking exhibition. Lawangwangi, Bandung, Indonesia. 2022 on paper, sejangkauan tangan, and 2021 uh, intaglio print exhibition. So many activities and achievements from our two speakers today, but there is no time to read one by one. Now, please welcome our the first speaker, Ibu Nadia Tunimah. Terima kasih Bu Ana dan izinkan saya uh, presentasinya pakai bahasa Indonesia, tapi untuk ppt-nya sudah disiapkan dalam bahasa Inggris. Ya. Yeah, uh, uh. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini, dan siang hari ini saya mau berbagi tentang ini. Uh, ketertarikan saya, ketertarikan saya saat ini uh, di media sosial, khususnya Instagram, tentang seni di Instagram, dan kali ini menyesuaikan dengan apa yang kita bicarakan sejak awal. Saya mengambil judul untuk presentasi saya siang ini, "Participatory as a Form of Active Interaction of Art on Instagram". Jadi, memang. Uh, kalau dilihat di ininya, kita berbicara tentang seni di era digital. Kalau kita bicara seni di era digital, berarti kita bicara internet, dan itu sangat luas. Saya memspesifikasikan pada Instagram. Jadi, uh, saat ini kita juga sudah memahami bagaimana di dunia seni, pengguna internet dari Medan Seni itu, dari dunia seni tidak hanya seniman, tapi... Masyarakat seni, galeri, museum, dan semua sudah menggunakan museum menggunakan internet untuk berbagi tentang koleksi mereka. Ada tour online, ada pengarsipan online yang bisa diakses oleh banyak pihak secara online, dan yang pasti di media sosial, di internet hari ini kita juga tidak aneh jika melihat transaksi karya secara online. dan hari ini berbicara tentang Instagram. Satu pasti Instagram ini sebuah platform berbasis sosial eh berbasis foto. Sejak pertama kali muncul 2010 memang dia satu-satunya yang memastikan bahwa dia berbasis visual, berbasis foto dan makanya ini menarik untuk dilihat bagaimana Instagram pengaruhnya pada dunia seni rupa dan Instagram ini juga media sosial yang hanya bisa digunakan melalui ponsel. Saat ini memang kita juga bisa menggunakan Instagram dengan komputer atau laptop tapi memang ada keterbatasan fitur jika dibandingkan dengan menggunakan ponsel. Yang menarik dari Instagram hari ini perkembangannya adalah karena dia memang aplikasi sebuah program aplikasi yang antarmuka dan Komputer itu, pada awalnya, kan sampai hari ini dia mempunyai karakter konvergensi, dan konvergensi ini yang membuat komputer menarik. Lalu, ketika ada internet, konvergensi ini semakin e, luas, tidak terbatas, dan media sosial juga menerapkan konvergensi itu bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Instagram juga bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Kita juga bisa antar jejaring, yang ini membuat. Batasan-batasan dalam penggunaan Instagram itu semakin kabur. Yang menarik dari media sosial, terutama Instagram, adalah interaksinya. Interaksi di Instagram, saya spesifikasi mengamati bagaimana interaksi di akun seniman, walaupun kita juga menyadari penggunaan Instagram itu tidak hanya oleh seniman, ada galeri, ada. Kolektor juga mulai kelihatan di Instagram sharing koleksinya, lalu juga ada kurator penulis pelaku-pelaku seni juga bermunculan. Tapi yang menarik untuk dilihat, menurut saya, adalah senimannya. Bagaimana seniman berinteraksi dengan akun Instagramnya? Yang harus dilihat, interaksi itu sebenarnya macam-macam, tergantung fiturnya di Instagram. Tidak hanya sekedar memberi tanda suka, ada interaksi berupa komen. Pesan langsung, lalu interaksi yang berbeda juga. Kalau fiturnya berbeda, real interaksinya berbeda dengan story Instagram. Ini sebenarnya untuk seniman-seniman dengan media tradisional, untuk seniman dengan media tradisional berarti seniman dengan media yang kita kenali selama ini, lukis patung grafis. Ini hal baru, jadi ketika... Tadi Pak Harsono sharing bahwa dia banyak melakukan eksplorasi dengan teknik cetak digital. Ini adalah media baru di luar media tradisional yang ada selama ini di luar lukis patung grafis. Nah, yang menarik adalah mencermati bagaimana seniman-seniman dengan media-media tradisional hadir di Instagram dan berinteraksi dengan pelaku Instagram lain, user lain, bahasa ini. Dan interaksi itu sebenarnya juga memberi pengaruh pada seniman untuk membuka wawasan baru, perspektif baru, bagaimana karya mereka, kerja seni mereka diredefinisikan. Dan ini juga akhirnya membuka cakupan yang berbeda pada dunia seni yang sudah ada sebelumnya. Satu hal yang terjadi hari ini, kita juga melihat bagaimana jika ingin aktif di media sosial, di, di Instagram, kamu harus. Rutin mengunggah. Sehebat apapun kamu, jika kamu nggak rutin mengunggah, berarti akunmu nggak jalan, interaksinya nggak jalan. Jadi akhirnya seniman-seniman di Instagram itu punya kesadaran bahwa saya harus aktif, harus e, interaktif, konten harus sering, harus rutin. Dan tidak disadari mereka yang e, melakukan rutinitas di Instagram mengunggah. Membuat Instagram menjadi bagian dari profesi mereka hari ini, dan ini juga sebenarnya ketika mereka aktif berinteraksi di Instagram, membuka kesempatan luas untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai karakter, dengan berbagai pelaku lain, bahkan yang di luar dunia seni. Interaksi itu sebenarnya sebuah hal yang. Bisa dicermati dan ada-ada peran ada simbol-simbol dalam interaksi yang membuat sebuah interaksi itu mempunyai makna. Jadi interaksi simbolik namanya interaksi simbolik di interaksi simbolik ini bukan hal baru pastinya di, di dunia seni di medan seni sudah ada interaksi simbolik interaksi simbolik antara pelaku seni. Tak nah, yang menarik adalah sebenarnya melihat bagaimana interaksi simbolik itu berada di Instagram di medan seni yang berbeda di dunia yang berbeda Instagram ini kan luas jangkauannya yang mengunggah tidak ada batasan ruang tidak ada batasan waktu siapapun bisa mengakses kalau kamu nggak memprivat akun Instagramnya ini yang menarik dari nah di simbolik interaksi ini kan hasil setiap interaksi yang terjadi antar individu itu melahirkan makna makna-makna ini yang menarik untuk dilihat bagaimana si pelaku seni seniman menghasilkan interaksi, simbolik interaksi simbolik dari makna-makna dia dari interaksi dengan pelaku lain pengguna lain di Instagram yang harus disadari sebenarnya media sosial Instagram seperti banyak hal di internet ada anonimitas. Anonimitas itu gini 20 tahun yang lalu akun itu bisa tidak harus butuh nama asli. Kalau sekarang butuh nama asli, butuh akun pribadi, bahkan itu butuh. Tapi anonimitas itu masih ada. Kita mungkin tahu nama penggunanya, nama penggunanya juga berbasis nama asli, lokasinya juga jelas, tapi anonimitas itu kadang-kadang kita juga tidak tahu backgroundnya dia bagaimana, background wawasan keseniannya dia gimana, seperti mana, itu yang menarik. Menarik dan juga sebenarnya patut dicermati oleh pelaku Instagram, terutama seniman yang aktif mempunyai akun di Instagram. Interaksi, interaksi aktif itu sebenarnya masuk dalam kategori partisipasi, keterlibatan. Interaksi aktif itu menunjukkan bahwa ada keterlibatan di di situ. Nah, yang peng, yang ingin di, saya hari ini akan berbagi bagaimana sih sebenarnya partisipasi seni, partisipasi dalam seni. Di Instagram, partisipasi itu bukan hal baru dalam seni. Sudah ada sejak lama, sudah ada sejak mungkin lebih mencuat. Ketika akhirnya partisipasi itu tidak lagi terjadi hanya di ruang produksi, tapi juga terjadi di ruang distribusi, muncul seperti fluxus instalasi interaktif. Itu muncul, itu muncul sudah partisipasi, partisipasi di ruang pamer, partisipasi dengan karyanya, partisipasi dengan karya belum tentu karyanya juga masuk kategori seni partisipasi. Ini juga yang menarik dari sebuah partisipasi di dalam konteks medan seni. Partisipasi itu bisa macam-macam. Tapi yang pasti kita sepakat, partisipasi itu bisa hadir karena ada interaksi aktif. Interaksi aktif itu menurut saya batasannya eh, dua, dua arah. Bukan sekedar saya memberi tanda suka, tidak. Tapi lebih dari itu, interaksi aktif itu dua arah. Dan yang menarik dari teknologi hari ini interaksi aktif itu amat sangat mungkin terjadi di, di di internet dan juga kita juga tidak menutup kemungkinan interaksi aktif yang terjadi juga akhirnya direlasikan ke dunia luring ada daring ada luring gitu ya nah eh, ada jutaan ada miliaran katanya tuh eh, berdasarkan eh, kalau kita bisa lihat di statistik di Hootsuite per Oktober 2023 ada hampir semiliar lebih pengguna Instagram. Indonesia termasuk 4 peringkat 4 pengguna Instagram di dunia. Dan yang menarik ini dulu Instagram itu dianggap seperti mainan, penggunanya hanya remaja. Jadi usia 17 sampai 23 itu pengguna Instagram. Tapi setelah saat masa pandemi sampai hari ini jumlah batasan umur pengguna Instagram itu berubah. Yang paling tua itu umur 65 pengguna Instagram. Jadi itu menunjukkan bagaimana orang-orang sudah melihat uh, sudah terlibat lebih aktif di internet, di media sosial. Walaupun kadang-kadang kita juga harus mengakui banyak yang menggunakan media sosial tapi tidak secara aktif Menggunakan internet, batasannya hanya sampai di media sosial. Dari miliaran akun di Instagram, pasti ada jutaan akun seniman, dan saya hari ini mau membahas partisipasi dalam seni pada dua akun seniman yang saya anggap menonjol. Yang pertama adalah IWW. Uh, IWW ini adalah seorang seniman aktivis dari Cina dia mengangkat tema-tema tentang hak-hak tentang HAM banyak mengangkat tema-tema tentang HAM yang menarik dari IWW ini adalah sebenarnya dia tidak ada batasan media dalam berkaryanya dia dia bikin lukisan dia bikin film terakhir kalau bisa lihat di Instagramnya IWW dia lagi ada Project bikin mezotin dan itu memang menarik bagaimana dan menurut saya nih, eh, seniman yang aktif, interaksi aktifnya di Instagram luar biasa, dan juga menggunakan Instagram untuk karya seni, tidak hanya menyajikan karya seni, tapi untuk merelasikan karya seninya, dan bagian dari proyek seninya adalah IWW. Ini kalau berbicara pars parsipatori dalam seni, ini sebelum ada Instagram, kayaknya awal-awal Instagram baru muncul ini karya IWW The Sunflower Seed di di Modern Tate, di Tate Modern tahun 2010. 2010 itu berarti Instagram baru muncul. Bisa dilihat ini ini IWW sedang berpose dengan biji bunga matahari yang terbuat dari keramik. Jadi ini bukan biji bunga matahari asli. Ini dari keramik dibikin, di shape satu-satu, dibersihin di segala macam. Kalian bisa melihat dokumentasinya. Kalau nggak salah, ini ada websitenya, dan di belakangnya itu adalah biji bunga matahari yang ditaruh. Terus, kita bisa lihat ada yang ngeblur-ngeblur, itu adalah penonton karyanya. Ada yang duduk, ada yang jalan, ada yang berdiri, dan IWW memang menyarankan orang-orang untuk berinteraksi dengan biji bunga matahari ini. Jika pengen melihat konsepnya dan ini karya ini berjalan, banyak dari karya IWW berjalan tidak hanya selesai sampai disajikan di ruang pamer, tapi ada interaksi-interaksi berikutnya. Dia men menyarankan, mendorong partisipatoris dari orang-orang yang hadir di ruang pamer tersebut. Biji bunga matahari ini sebenarnya mencerminkan e, masyarakat Cina yang memang e, mengkonsumsi ini dengan banyak dan ada makna-makna lain di dari biji bunga matahari. Ini adalah satu dari sekian banyak proyek partisipatori IWW. Ini akun Instagramnya, uh, followernya 684 ribu, banyak tapi nggak banyak. Seniman Jogja belum ada yang sebanyak ini. Uh, yang menarik adalah dia mengikuti hanya tiga akun unggahannya 25 ribu. Unggahan. Jika IWW sudah menggunakan Instagram selama sejak 2010, anggap aja sekarang sudah 10 tahun gitu ya. 10 tahun, 10 tahun berarti per tahunnya kalau dibagi 10, 2.500 unggahan. Per tahunnya 2.500 unggahan. Satu tahun itu sekitar 300 hari kalau satu, satu tahun ada 2.500 unggahan, berarti satu hari dia mengunggah lebih dari tujuh kali. Aktif, sangat aktif. IWW memang sangat aktif. Dan di sini bisa dilihat, kalau tadi Pak Warsono bicara tentang ideologi, ideologinya IWW adalah human rights, ada dia di... Di sini disematkan ada Rohingya, ada The Rest, ada Coronation. Ini satu karya parsipatoris berbasis Instagramnya IWW. Di sini dia mendorong pengguna Instagram lain untuk mengunggah dengan hashtag Run for Our, our Rights. Dan ini ada websitenya. Ini satu, ini bisa dilihat ini ada foto treadmill dan menunjukkan kita tuh harus lari walaupun kadang-kadang larinya cuma kayak di tempat berasa kayak treadmill. Ini sebenarnya respon dia karya atas penangkapan Julian Assange yang WikiLeaks, ada yang pernah tahu, ini jika pengen lihat lebih jelas konsepnya dan bagaimana proyek ini digerakkan, bisa di-search ada websitenya. Dari sini, dari hashtag ini, orang-orang mengunggah, berdasarkan hashtag ini, dan diunggah ulang oleh IWW. Jadi, ada partisipatoris di sini, ini sudah menjadi seperti proyek seni, orang-orang mengunggah, ini unggahannya banyak tapi memang orang mengunggah dengan kreativitas yang berbeda, tidak selalu di treadmill, ada yang di sungai, ada yang hanya kaki, ada yang bahkan orang tua yang sudah susah bergerak, ini unggahan-unggahan, ini semua diunggah ulang. Walaupun tidak semua hashtag diunggah ulang, tapi menarik yang diunggah ulang itu lebih dari 10, sekitar 20. Seperti ini unggahan ulangnya. Run for real. Satu yang unggahan ulangnya berbeda adalah ini juga melihat Bagaimana dari hashtag seperti itu melahirkan proyek seni? Dari, jadi partisipasinya tidak sekedar saya menyukai, saya ngepost, tapi pengguna Instagram lain diarahkan untuk mengkreasikan dirinya dalam hashtag itu. Seperti ini, ini e, diunggah dari akun Seven Plus Scripts. Dear Ai saya sangat-sangat capek sudah lima bulan berjalan di atas treadmill kehidupan. Saya sangat lelah, lapar, kamu kami uh, kedinginan sampai mati. Dan kami baru saja kehilangan nyawa kami. Ini dijelaskan. Bagaimana ini juga menjadi bagian dari si Ai Dan ini bisa dilihat ada hashtagnya run for, for our rights, lalu ada hashtag treadmill ini adalah karya parsipatoris yang hadir di Instagram IWW. Ada ada karya-karya parsipatoris lain yang menggunakan Instagram sebagai media penyajiannya, bagian dari distribusinya. Kalau tadi kita melihat sunflower seed itu disajikan di ruang pamer, di galeri, ini karya yang disajikan di Instagramnya IWW. Walaupun memang direlasikan ke website Selain IWW, menurut saya partisipatoris yang terjadi di Instagram ada di satu akun seniman lagi. Kali ini adalah Takashi Murakami. Takashi Murakami ini menurut saya seniman paling aktif di Instagram setelah IWW. Tapi memang kan memang jumlah unggahan tidak menjamin ada beberapa seniman yang mempunyai kecenderungan menghapus. Kalau ini udah bosan dihapus unggahannya. IWW tidak seperti itu karena IWW memfungsikan Instagramnya berbeda dan ini juga yang yang berbeda pastinya. Jadi eh, Takashi kami kita kenal sebagai seniman Jepang kontemporer. Udah plus gitu? Tidak bisa. bentar ini minta full screen tapi karena sudah di share bentar ya. Jadi kalau sudah di share di Zoom jadi saya bingung. Minta Pak Hardian. Oke. Nah, ambil nunggu Pak Hardian datang. Uh, jadi ini adalah murah Kami, dia seniman Jepang yang kita kenal dengan gayanya yang ramai dengan super flat. Sudah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh, kita lihat Instagramnya aja. Followernya paling banyak, kayaknya seniman di dunia paling banyak Takashi kami. Walaupun unggahan, tapi unggahan bisa dihapus ya. Uh, unggahannya cuma 9 ribu, tapi uh, followernya followernya 2,5 juta, lalu dia memfollow 5.752 orang di Instagram. Oke, okay. Ini adalah akunnya. Di, di eh, Instagramnya Murakami terjadi interaksi aktif dan menurut saya sudah bisa masuk kategori partisipasi tapi tentu saja ini partisipasi yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh IWW. Ini adalah uh, interaksi aktif di akunnya, jadi si Murakami juga kalau pameran mengarahkan audiens pamerannya untuk be like Murakami, post for a photo and a share, jadi yang di posternya kan kayak gini, jadi murah kami itu kayak ada apa namanya? pose posnya dia, orang-orang mengenal posnya dia begini sama ada yang kakinya di, di ini ke depan nanti bisa lihat. Jadi mengarahkan orang berpose dengan karyanya. Lalu nanti pakai pameran kali ini judulnya apa? Murakami Monsterize. Jadi nanti tag-nya seperti itu. Asian Art Museum di mana? Ini yang bagaimana dia selalu mengarahkan Orang untuk berinteraksi dengan karyanya, berfoto dengan karyanya, dan berfoto dengan turunan-turunan karinya. Kita tahu bagaimana Murakami membuat seni menjadi sebuah industri yang luar biasa. Dia membuat batasan antara industrial dan seni yang kita pahami sebagai sesuatu yang eksklusif itu hilang. Dia membuat orang berpikir mengkoleksi gantungan kunci murah kami juga oke okay, gitu. Ini ini capture. Jika berbicara interaksi aktif, banyak seniman mengunggah video proses berkaryanya. Atau banyak seniman membuat live saat dia berkarya. Tapi yang berbeda dari Murakami adalah dia ini mau first step new painting. Jadi dia mau melukis, dia menunggu orang-orang hadir, lalu dia membaca komenan orang-orang pas live. Terus dia ngelukis. Terus dia datang lagi ke layarnya, layar HP-nya terus dia ngecekin orang komen apa. Terus dia ngelukis. Jadi komenan orang-orang itu menjadi bagian dari proses berkaryanya. Interaksi. Jadi orang-orang terlibat dengan menonton dan memberi komentar itu ada keterlibatan, ada partisipasi di situ. Jadi memang walaupun tidak partisipasinya berbeda dengan tadi IWW, kita juga tidak bisa membilang ini bukan sebuah partisipasi. Ini adalah partisipasi dengan bentuk yang memang sesuai dengan berkeseniannya. Seorang murakami berbeda dengan IWW. IWW membutuhkan partisipasi yang seperti itu, dan murakami juga membutuhkan partisipasi yang seperti ini. Nah, dari dua akun ini, ini adalah contoh pose. Apa namanya pose-nya murakami? Orang-orang cenderung kalau berpose dengan karyanya seperti ini, tangannya begini, kakinya begini, seperti ini. Dan pasti kalau kamu diunggah murah kami, eh, biasanya selebriti ini adalah oh, pejabatnya Philips Action, segala macam dan dan yang menarik adalah interaksi-interaksi seperti ini dari murah kami menurut saya. Tentu saja partisipasi dalam seni itu banyak bentuknya banyak dan eh, dari yang dua tadi kita lihat, itu dua itu tidak akan bisa di, menjadi satu acuan bahwa partisipasi dalam seni harus seperti itu. Tapi dari dua ini, kita bisa melihat ada dua kategori partisipasi. Yang pertama, partisipasi sebagai seni ini bisa lihat, kita lihat di IWW. Di IWW partisipasi itu menjadi seni, si audiens, user lain, Instagram, memfoto, mengunggah dengan tema yang sudah diarahkan IWW sesuai dengan proyeknya saat itu, lalu yang dari diunggah itu di post ulang sama IWW di akunnya. Ini menjadi sebuah proyek seni dan ini bisa dibilang seni partisipatoris di Instagram. Dia sebagai karya seni, karya seni keterlibatan yang lain-lain itu juga menjadi karya seni. Lalu ada partisipasi dalam seni, partisipasi pada seni. Seninya sudah jadi, karyanya sudah jadi, dan audiens yang menonton itu diarahkan berinteraksi secara aktif dengan karya, berpartisipasi dengan berfoto dengan karya, dengan pose yang eh, diharapkan seorang murakami lalu diunggah. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ini adalah partisipasi yang terjadi di dua akun Instagram ini, dan saya juga meyakini. Ada banyak partisipasi lain eh, pada seni di Instagram yang di luar dua bentuk ini. Tapi pada pastinya ada dua partisipasi yang kita bisa lihat seni par partisipasi partisipasi itu menjadi seni. Lalu ada partisipasi pada seni seninya sudah ada keterlibatannya hadir sesudah seninya. Jadi sedangkan yang IWW karyanya tidak selesai saat disajikan. Karya tidak selesai saat dipublishkan, saat diunggah, karya itu masih berproses dan proses itu membutuhkan keterlibatan pengguna Instagram lain dan karya itu berjalan. Distribusinya berjalan, produksinya berjalan. Tidak berhenti saat dia disajikan. Interaksi partisipasinya seperti itu. Yang pasti kita juga melihat bagaimana partisipasi da dalam seni membuat interaksi aktif di Instagram itu menjadi lebih menarik dan juga membuat seni-seni di Instagram menjadi lebih terbuka, lebih inklusi. Tidak ada batasan-batasan seperti dulu. E, dulu kalau kita nonton pameran udah selesai. Hari ini kita bisa nonton pameran, memotret karya seniman, lalu mengunggah dan e, mengetek senimannya partisipasi seperti itu. Tapi di luar ini saya saya pengen bercerita ya. Jadi eh, kajian saya selama ini, saya selalu tertarik dengan dengan media sosial Instagram khususnya. Jadi ada yang bertanya pada saya seberapa dalamnya ketertarikan saya pada topik ini gitu ya, Instagram. Jawaban saya adalah saya benar-benar suka internet. Karena menurut saya gini, in, di internet itu internet itu is everything and nothing. Everything yang membuat internet itu menjadi everything, ya kitanya ideologi kita sebagai pelaku seni dan yang membuat internet itu menjadi nothing itu ya ideologi kita juga sebagai pelaku seni. Dua orang ini IWW, ya, tapi juga yang harus disadari IWW dan Murakami ini sudah mempunyai jejak karir sebelum ada Instagram. Mereka adalah digital imigran di dalam dunia Instagram. Kalau di Instagram ini sudah menjadi bagian dari dunia digital dan kita sudah mengaminkan bahwa hari ini era digital sudah menghasilkan masyarakat digital, digital society, saya, Murakami, Bu Anna, Pak Wiono, ini adalah digital imigran. Kami sudah beraktivitas sebelum ada Internet sebelum ada digital uh, dunia, digital yang menarik yang kami tunggu, bagaimana partisipasi para digital natif. Digital natif ini berarti kalian ya, digital natif ketika mereka melakukan partisipatori di dalam internet. Begitu, terima kasih. Thank you very much, Mrs Nadia Tunima, with the. presentation about participatory as a form of active interaction of art especially in instagram now we are going to listen the second speaker mr denny with the topic of the power of collaboration in participatory art with ai the stage is yours could you help with the PowerPoint, please. Oke, okay, thank you. Saya juga ikutan sama Bunda Dia pakai bahasa Indonesia aja. Oke, okay, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali buat saya bisa hadir di sini di alma mater saya. Saya dulu satu angkatan dengan dia itu. Gitu. Terima kasih untuk jurusan seni murni Fakultas Seni Rupa ICG Yogyakarta yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk uh, memaparkan uh, tulisan saya yang berkaitan dengan uh, Tema seminar pada kali ini, pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan. buah uh, tulisan yang berjudul The Power of Collaboration in Participatory Art with AI. Jadi bagaimana AI atau Artificial Intelligence itu berpengaruh atau memberi uh, apa? pengaruh yang yang sangat signifikan ya dalam uh, seni partisipatori di uh, era digital sekarang ini. Oke. Okay. Uh, AI atau artificial intelligence memberi dampak atau memberdayakan ya seniman untuk memperluas batasan kreatifnya ya. Presentasi ini. Oke. Okay. Permasalahan. Presentasi ini. Dengar, oke. Okay. Emang mic-nya agak ini. Agak Agak gender, Oke. Okay. Saya akan Presentasi ini mengkaji peran AI dalam AI atau AI dalam seni partisipatif di mana kolaborasi mengaburkan batas antara seniman dan penonton atau audiens. Dengan memanfaatkan algoritma AI dan kemampuan pembelajaran mesin, seniman dapat membuka kemungkinan eh, eksperimen yang belum pernah terjadi sebelumnya, menantang konvensi bentuk seni tradisional. bentuk Seni tradisional itu seperti melukis di kanvas ya, atau mematung dengan material-material seperti kayu, kemudian cor logam seperti itu. Ya. Integrasi AI dalam seni partisipatif menimbulkan pertanyaan filosofis dan etis mengenai peran AI dalam proses kreatif. Dan dampaknya terhadap otonomi dan intensitas seniman, AI dengan algoritma yang canggih dan kemampuan pembelajaran mesinnya menjadi perspektif baru dalam dunia pembuatan seni. Ini menawarkan seniman. Eh, menjadikan AI sebagai perangkat alat untuk menjembatani kesenjangan antara kreativitas mereka sendiri dan masukkan dari penonton. Dengan memanfaatkan uh, potensi AI, seniman dapat mengeksplorasi uh, dimensi baru ekspresi artistiknya. Mendorong batas-batas bentuk seni tradisi dan menciptakan pengalaman yang benar-benar uh, transformatif. Kemudian, uh, salah satu manfaat dari AI dalam uh, seni partisipatif adalah kemampuannya untuk menghasilkan uh, beragam seni yang tidak terduga. Proses kolaboratif antara AI dan seniman membuka kemungkinan eksperimen tanpa batas karena algoritma AI dapat mengenal, menganalisis dan memberi sintesis sejumlah besar data untuk menghasilkan ide-ide baru dan representasi visual. Ini ada iklan. Tokopedia lagi. Okay seni partisipasi mengubah penonton pasif menjadi uh, kolaboratif ya kalau apa seni-seni uh, seperti seni lukis gitu ya yang tidak partisipatif tentunya kemudian karya-karya yang kita anggap tradisional itu biasanya uh, hanya nonton atau audiens hanya bisa menikmati dan mengapresiasi di sana tidak ada proses e, interaksi nah itu kemudian yang yang membedakan e, seni partisipatif ini dengan seni konvensional yang e, kita ketahui selama ini gitu ya Di, di era digital teknologi, eh, mulai dari seni kolaboratif online hingga pengalaman interaktif digital dan seni aktivis, tujuannya adalah untuk melibatkan penonton dalam penciptaan. Jadi, eh, menariknya seni partisipatif, terutama di era digital, adalah bagaimana penonton atau audiens diajak eh, untuk ikut serta dalam. Eh, berinteraksi dengan karya, jadi ada ada kemungkinan kemungkinan baru yang bisa tercipta gitu di uh, space yang digunakan untuk menyajikan karya partisipatif, ini untuk uh, menghasilkan karya-karya yang yang kolaboratif gitu ya. Seni partisipatif di era digital telah mengalami perkembangan dan transformasi yang signifikan. Dengan kehadiran teknologi dan platform digital, seniman mampu menciptakan pengalaman partisipatif yang lebih interaktif dan lebih luas. Beberapa contoh seni partisipatif di era digital adalah seni kolaboratif online. Seni kolaboratif online itu diantaranya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nadia, bagaimana Instagram itu bisa dijadikan sebagai media yang bisa menghubungkan antara seniman gitu ya, dengan audiens atau orang-orang yang uh, menikmati atau user dari uh, kalau Bunda dia tadi user Instagram gitu ya. Kemudian uh, contoh yang lain adalah seni interaktif digital Nah seni interaktif digital ini... Eh, ...sudah banyak ya. Nanti akan saya... Eh, apa namanya, ...putarkan beberapa video. Nah seni interaktif eh, digital ini... Eh, ...menjadi... Eh, ...hal yang menarik. Ya. Karena... Kemungkinan-kemungkinan baru itu memang memang ditawarkan uh, umpamanya uh, seni yang dia menggunakan uh, digital frame interaktif itu tanpa tanpa AI uh, dia juga bisa bisa uh, merespon uh, apa namanya gerak dari uh, Pengunjung atau menonton, kemudian ada seni aktivis digital. Nah, ini banyak dimanfaatkan oleh aktivis-aktivis juga untuk membantu, ya, seperti sekarang yang sedang kita hadapi bersama. Akan ada pemilu, ya. Nah, seni interaktif ini bakalan banyak dipakai sebagai sebagai media untuk eh, apa namanya engage atau menarik eh, orang agar mau apa namanya terlibat atau setidaknya mau menjadi pemilih dari eh, partai tertentu atau capres tertentu gitu ya. Ini akan akan banyak ya. Akan banyak dan akan semakin variatif tawarannya gitu ya dengan dengan media digital ini. Nah ini contoh yang tadi sudah saya sampaikan ini adalah sebuah karya interaktif ya karya interaktif ini menjadikan konsep apa namanya menampilkan lukisan komposisi 8 uh, dari kadenski ya dan uh, menariknya dia bisa merespon uh, gerak dari audiens ya yang meng, apa namanya yang merespon uh, dinding itu gitu. Sekarang eh, saya coba me, apa, menyinggung tentang AI sedikit ya, tidak dalam eh, sedikit karena fokusnya sebenarnya bagaimana AI ini eh, memberi apa tawaran yang yang kuat pada seni eh, partisipatif. Ya. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Jadi hanya meniru ya. Walaupun pada kenyataannya nanti ada banyak orang yang khawatir dengan tiruan ini. Sebenarnya nggak usah khawatir karena dia hanya meniru manusia. Belum menjadi manusia. Atau bahkan tidak mungkin menjadi manusia, AI sebagai alat dalam produksi seni mengacu pada penggunaan teknologi, algoritma, dan sistem kecerdasan buatan untuk menciptakan, meningkatkan, atau membantu proses artistik. AI dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara dalam bidang produksi seni. seperti pada pameran yang sedang berlangsung di seni murni saat ini eh, saya juga kebetulan eh, menciptakan karya yang di sana itu kebetulan saya ikut ya di sana itu juga dengan AI ya. bagaimana eh, memadukan antara eh, artificial intelligence dengan kemampuan drawing saya. gitu. Nah, disitulah eh, bagaimana AI ini memberi peluang pada pada eh, seniman untuk eh, semakin kreatif. Gitu. Salah satu penerapan AI dalam produksi seni adalah eh, seni generatif. Ya di mana algoritma AI digunakan untuk menciptakan karya seni original, Ya. Algoritma ini dapat menghasilkan visual, musik, atau konten artistik baru dan unik lainnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh eh, ditentukan sebelumnya dari masukan data dan eh, pelatihan gaya. Jadi eh, AI ini eh, sekarang dia sudah bisa dilatih ya. Dilatih untuk apa? Untuk membaca source yang yang kita bikin gitu. Jadi kalau teman-teman uh, di sini sudah uh, mempunyai style atau gaya dalam menggrafisnya atau melukis gitu ya. Itu bisa di, dimasukkan atau bisa dilatih oleh AI untuk untuk dibaca menjadi uh, apa namanya data ya yang kemudian nanti bisa dipanggil, dipanggil berdasarkan apa prom atau berdasarkan perintah teman-teman tidak usah repot-repot lagi gitu kalau mau bikin gambar tentang sesuatu gitu ya, tinggal dikasih prom nah, ketika search yang teman-teman sudah berikan ke apa namanya aplikasi tersebut dia bisa bisa membaca uh, style dari teman-teman dan itu kemudian sudah bisa diwujudkan dalam uh, karya visual tentunya dengan dengan uh, perintah ya dengan perintah yang uh, di diperintahkan gitu perintah yang diperintahkan itu Nah ini uh, contohnya ya Contohnya uh, ini adalah uh, visual yang saya buat ya uh. ini saya guna, saya menggunakan uh, aplikasi namanya Leonardo ya Leonardo AI gitu ya. saya uh, hanya mengambil prom yang sudah ada gitu ya dengan uh, apa namanya menggantinya Perintah yang yang berbeda gitu ya. Nah, prom yang saya bikin hanya saya menulis black and white drawing prom of alien karaoke extreme. Gitu ya. Jadi memang uh, saya suka karaoke. <laughs> Jadinya seperti ini. Ya. Ini adalah beberapa uh, alternatif atau beberapa Visual yang dihasilkan dari uh, prom yang sama dan digenerate. generate gitu, promnya sama. Nah, yang yang berbeda uh, untuk yang paling enggak oh, kelihatan ya, yang paling sana itu ya, itu saya belum menuliskan uh, ininya apa anti promnya jadi kalau dalam prom itu atau perintah itu ada ada yang e, anti prom atau yang yang tidak boleh keluar dalam visual jadi kita bisa meminta itu bisa memerintahkan AI untuk membuat e, perintah yang tidak boleh dalam keluar dalam image ini umpamanya e, yang biasanya di, diperintahkan itu e, apa Double double eye gitu karena biasanya AI itu kalau bikin gambar itu suka suka double double atau uh, bed apa namanya uh, anatomi itu biasanya di, diperintahkan untuk tidak keluar dalam dalam uh, AI itu uh, saya pikir itu sudah sangat interaktif ya. Karena eh, apa yang saya hasilkan ini, itu juga bisa digenerate lagi oleh orang lain yang eh, bisa me mendapatkan image ini, bisa dig digenerate lagi dengan apa prom yang berbeda, ditambahin umpamanya, ditambahin eh, black and white drawing prom of alien karaoke, extreme with apple in the head namanya in the top top head namanya. jadi nanti ketambahan tuh apa tuh tambahan apa namanya buah apel di di kepalanya nah itu menurut saya itu sangat sangat interaktif gitu ya Nah kemudian eh, saya akan coba membahas bagaimana eh, AI itu bekerja atau eh, dapat dimanfaatkan dalam eh, seni partisipatori. Yang pertama adalah eh, AI memungkinkan eh, kolaborasi real time memungkinkan peserta berkontribusi aktif dalam proses uh, artistik ya uh, real time ini berarti uh, dia tidak tidak delay yang jelas atau uh, langsung seperti tadi yang uh, apa merespon oh nanti oh, nanti saya akan sampaikan uh, videonya merespon bagaimana uh, layar gitu ya layar uh, digital yang dia mempunyai sensor gerak, sensor cahaya gitu ya. Untuk kemudian mengubah image berdasarkan uh, tadi gerakan cahaya yang yang ditangkap oleh uh, sensor tersebut. Itu kemudian mengubah uh, komposisi, kemudian mengubah warna dari image yang yang sudah ada. Kemudian AI juga uh, mampu menghasilkan seni yang generatif ya, yang apa namanya, dia bisa di, di, apa namanya, di bukan dikloning, tapi di, dilahirkan kembali atau di, ada, ada ini, ada, ada AI, namanya uh, art breeder ya. Jadi art breeder itu uh, dia dia pakai pakai AI jelas itu dia mengawinkan ya mengawinkan umpamanya saya punya gambar ini punya gambar A punya gambar B itu nanti bisa kayak kawinkan ya saya kawinkan itu menghasilkan anak gitu nah nanti anak-anaknya ini bisa dikawinkan lagi menghasilkan lagi image lagi terus sampai tak terhingga gitu juga bisa di, dikawinkan dengan dengan yang bukan eh, satu genre ini bisa bertukar dengan umumnya, uh, Bunda. Dia juga bikin, bikin apa namanya uh, keturunan gitu ya, pintar bisa dikawinkan, menghasilkan uh, image yang lain. Ya, itu, itu uh, saya gila gitu, oh, ini gila art breeder gitu namanya. <tuh> Kemudian uh, AI juga dapat uh, menganalisis uh, preferensi peserta menyesuaikan pengalaman seni berdasarkan uh, interaksi individu. Uh, ini walaupun walaupun ya walaupun bukan digunakan di, di ranah seni umumnya, itu ada yang uh, AI itu bisa membaca. Uh, mata ya terutama mata dan gerakan seorang itu biasanya digunakan di e, bandara gitu ya security ya jadi e, dia mempuny mempunyai kemampuan untuk menganalisis e, dari wajah dari gestur gitu ya orang yang e, mau ini nih mau ada ada niat-niat nggak -niat, e, bener gitu jadi, itu untuk preventif, ya. Walaupun mungkin eh, namanya juga AI, ya, namanya juga alat, bisa juga salah, tapi dia dia membaca itu dari algoritma, dia membaca itu dari data-data eh, yang dia eh, simpan, gitu ya. Bagaimana eh, manusia itu berperilaku gitu ya. Nah, nanti mungkin. 20 tahun lagi kampus isi juga dipasangin itu adalah security tuh. Kalau ada apa namanya ngebaca teman-teman yang wah kayaknya di tasnya bawa botol nih ketahuan dari itu. Eh tolong diamanin tuh. Botol chat ya. Enggak botol ini apa namanya minuman. Minuman enggak minuman sehat dong. Jangan minuman lunak gitu ya. AI juga uh, mampu memproses data yang kompleks, menyajikan dengan cara yang merangsang secara visual untuk meningkatkan kesadaran. Uh, nanti akan saya putarkan, ya, bagaimana uh, ada teknologi AI yang itu bisa jadi apa namanya untuk healing katanya nggak tahu juga bagaimana dia bekerjanya saya pikir itu sangat luar biasa ya kemudian contoh ya bagaimana penerapan AI dalam seni partisipatif Nah, ini ada contohnya langsung nih nah, di sini nih ini, ini adalah sebuah proyek seni AI kolaboratif uh, ya yang menggabungkan uh, publik sebagai kontribusi dengan algoritma AI menciptakan karya visual yang saling uh, berhubungan ini di Oh, suaranya di enggak pakai ini. Harusnya ada suaranya nih. Hei. Suaranya keterangan. Kalau suara di zoom bisa terdengar enggak? katanya ada pengantarnya video ini. Nah image-image ini ee, dibikin oleh kontributor ya. Jadi kontribut, kontributor diminta untuk e, bikin image ya dengan AI juga kemudian e, di generate sedemikian rupa itu diproses hingga seperti ini dia modelnya zoom in zoom out gitu ya kalau ingin dia zoom in terus dia masuk terus iya yeah. Waktu masih tiga menit lagi. Wah, tiga menit lagi. Oke. Okay. Nah ini juga ada... Oh. Ini kan eh, karya seni ini mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya tidak terbayang ya akan ada, ada karya yang bisa interaktif seperti ini. Nah itu eh, bagaimana AI bisa menyumbang eh, apa namanya eh, kalau saya sebut tadi dia pun powerful ya dalam eh, kreativitas manusia. Eh. AI juga dapat merespon pergerakan pengunjung. Ini ya, contohnya tadi: menciptakan pengalaman seni yang dinamis dan interaktif. Kemudian, AI bisa berkolaborasi dengan peserta, menyelaraskan beragam kontribusi musik untuk menjadi uh, satu kesatuan. Sekarang, banyak sekali ya aplikasi gitu yang bisa dipakai untuk menciptakan musik uh, dengan dengan kolaboratif ya sifatnya dan itu kemudian di arrange atau di di -compose oleh uh, AI jadi mungkin teman-teman di sini ada yang jago main drum gitu ya main drum ada yang main gitar aja itu nanti uh, tinggal tinggal itu di, dimasukkan ke aplikasi itu ya uh, itu nanti bisa dikompos mau mau musik dengan dengan apa namanya genre yang yang seperti apa itu ntar uh, bisa tadi contoh-contoh bagaimana AI uh, bisa apa namanya bekerja di seni parsi patoris ya uh, sekarang kita masuk ke saya akan coba meng... implikasi eh, etis. ya. Salah satu implikasi etis dalam kolaborasi seni partisipatif dengan AI adalah masalah kepenulisan dan kreativitas. Ketika AI terlibat dalam proses penciptaan, muncul pertanyaan tentang peran dan kontribusi seniman atau manusia ya di sini masih diperdebatkan apakah AI dianggap sebagai kolaborator atau peran seniman eh, yang harus dikurangi gitu ya ada seniman yang mengatakan bahwa AI adalah di eh, other team ya jadi tim yang lain gitu ya. jadi teman gitu ya jadi bisa eh, dia tidak tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman tetapi sebagai kolaborator kemudian muncul juga kekhawatiran etis lainnya adalah potensi bias dan diskriminasi dalam karya seni yang dihasilkan oleh AI sistem AI belajar dari data yang ada yang mungkin mengandung bias dan melanggengkan stereotip masyarakat ya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab seniman dan pemrogram untuk memastikan bahwa karya seni yang dihasilkan AI tidak memperkuat narasi yang merugikan atau memunculkan komunitas tertentu. Kekuatan kolaborasi seni partisipatif dengan AI benar-benar transformatif dan berpotensi merevolusi dunia seni. Melalui penggunaan kecerdasan buatan, seniman dan masyarakat dapat berkumpul dan bersama-sama menciptakan pengalaman mendalam dan interaktif yang tidak terbayangkan di masa lalu. Proses kolaboratif ini mendobrak batas-batas tradisional antara seniman dan penonton sehingga memunculkan bentuk Ekspresi artistik baru yang inklusif, dinamis, dan menarik. Thank you. Oke, okay, please give applause to the second speaker of the second session seminar, Mr. Danny. After listening, uh, getting insights from the two speakers, again I'm going to open the Q&A or questioning and answering session of this second seminar. Again, the same rule, please mention your identity, at least your name, your institution, and to whom you are going to ask questions, criticism, opinion, or your share your ideas. To participants. I have already checked from YouTube and also Zoom. There is no, is there? Okay. Okay, before uh, waiting for the offline participant, I'd like to read the question from Zoom. Uh, question, again, still, from Diesta Nurshinta, ASRD MSD, Yogyakarta. Di sini saya ingin bertanya kepada anda. Saya melihat AI generative image saat ini lebih mengenerate style, baik dari seniman dari berbagai zaman. Baik yang terkenal maupun tidak, kemudian menyesuaikan uh, style tersebut dalam cetakan atau menggunakan komposisi yang diinginkan, misalnya style Picasso dengan komposisi lukisan Mona Lisa, sehingga nanti akan menghasilkan pengembangan karya seolah-olah Picasso itu membuat karya Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Jika dahulu kita mengenal hukum plagiarisme dalam seni murni di mana ada satu kemiripan baik style, komposisi dan hanya dibedakan baik dari uh, warna atau sedikit tambahan elemen seni rupa di dalamnya. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan hukum dari teknologi ini? Atau penggunaan AI ini sah-sah saja hukumnya untuk mengambil style orang lain? Mengelola style tersebut menjadi satu pengembangan karya Lalu seorang prompter ini mengaku karya hasil AI ini adalah miliknya. Sepertinya it looks like going to the to the speaker uh, to the to the presentation of Mr. Denny Rahman. Kami yours. cek Oke okay, terima kasih. Siapa tadi namanya? Diesta. Uh... Memang implikasi dari penggunaan AI adalah masalah eh, tadi copyright, masalah originalitas, gitu ya. Eh, menurut saya eh, kita harus bisa menempatkan AI, maaf ini menurut pendapat saya, eh, kita harus bisa menempatkan AI sebagai tools ya. Jadi eh, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa akan lebih baik ya jika penciptaan karya seni dengan AI adalah hasil menggenerate dari apa yang menjadi kekhasan kita gitu karena AI memungkinkan itu AI memungkinkan untuk melatih apa namanya atau untuk menerima data-data dari apa yang kita buat sebagai uh, kekhasan individu itu untuk kemudian bisa digenerate oleh kita sendiri gitu karena uh, kalau berhubungan dengan dengan tadi bagaimana umamanya uh, ada stylenya uh, Picasso atau Van Gogh gitu yang kemudian uh, kita memberi prom dan menghasilkan image-image seperti itu Uh, saya pikir orang sudah tahu gitu ini ini style siapa tidak perlu tidak perlu di, diperdebatkan apakah kemudian dia plagiarisme atau bukan yang jelas ya dia berarti seorang epigon atau dia dia memang tidak ada uh, apa namanya kemampuan untuk untuk menciptakan uh, apa ke kebaruan gitu. Tapi kadang e, di seni rupa itu itu bisa dijembatan atau bisa kemudian di dilegitimasi dengan umpamanya ini apropriasi kok seperti itu. Nah itu memang mesti e, bisa jadi perdebatan-perdebatan perdebatan ya e, untuk hal seperti itu. Demikian. Thank you Mbak Diesta. Maybe Ibu Nadia want to add information or enough? enough okay now i'm going to invite the offline audiences or participants from this forum yes please mention your name your institution and to whom you are going to ask question from our two speakers Oh, uh, ya. uh, terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Uh, jadi nama saya Yovanka, saya dari ISI dan sekarang sedang studi seni murni. Uh, saya mau bertanya soal mungkin dari materi yang dibawa Bu Nadia ya. Dari apa? Dimana Bu Nadia menerangkan di sana di itu kan ada dikasih kita seniman yang bernama tadi IWW gitu kan? nah itu jadi menanyakan kembali gitu buat aku kayak uh, partisipatori dalam seni itu gimana ya batasannya itu apa gitu dan di situ kan di uh, contohnya tadi kan di mana IWW itu ngasih kayak semacam oh iya itu treadmill gitu dan di situ juga ada hashtag run for run over, for tadi, gitu? run for our right uh, dan Gimana itu juga, sebagai contoh seni partisipatori, itu kan, Bu. Nah, itu aku jadi menanyakan kembalinya itu begini: kalau emang itu bisa disebut sebagai seni partisipatori, gitu kan? Nah, itu kayak apakah kita yang sebagai kita mungkin seniman gitu ya, yang bikin karya dan ada open call wacana, kayak, "Oh iya, ini ada open call ini." ada kita misal membahas soal ekologi gitu dan kita membuat karya merespon wacana yang disediakan itu gitu dan karya itu tuh dibuat untuk itu gitu di kita ngerespon itu gitu dah apakah itu bisa disebut sebagai karya itu karya partisipan gitu partisipatori gitu nah apakah dengan itu karya itu bakalan melekat maksudnya melekatnya itu melekat karya ini ya karya partisipatori partisi dari wacana itu gitu apakah itu bisa berdiri sendiri apakah nah itu aku ingin bertanya itu batasan-batasan yang bisa disebut oh ini karya partisipatori gitu itu apa gitu nah mungkin sekian dari saya terima kasih oke okay, thank you very much directly Ibu Nadia oke okay, kalau open call itu biasanya kan uh, tidak tidak bersifat persipatoris, tapi ada satu tema besar tema besar itu nanti si senimannya ikut serta kalau sesuai dia ikut pameran kalau yang kayak gitu tapi kecuali ada proyek besar bersama Pro, misalnya gini parsipatoris itu seperti pernah ya Mela Jarsma minta dikirimin foto Udel itu loh jadi memang eh, seperti yang aku bilang sebelumnya batasannya kan ada seni, dia sebagai karya seni, karya seninya hasil dari keterlibatan banyak orang. Seperti contohnya Mela Jarsma itu pernah bikin pengen bikin butuh foto udel untuk suatu karyanya. Jadi dia ngirim open call ud, foto udel. Tapi kan memang dari awal dibi, dibuat narasi karya sudah jelas ini adalah foto dari orang-orang. Tapi ini karya dari Mela Jarsma. Tapi ini partisipatoris. Nah, jenis partisipatoris itu juga macam-macam contohnya Partisipatoris yang lain pas Arjo sebelum pandemi yang commission worknya itu Muliana, Muliana itu kan ngerajut karyanya yang tema lautan, di ya, itu juga masuk partisipatoris si Muliana merajut melibatkan ibu-ibu perajut di Jogja. Di situ ibu-ibu tuh terlibat membuat karya walaupun konsep karya keseluruhan, keseluruhan si Muliana. Nah, Muliana mencantumkan nama si senimannya, mencantumkan nama ibu-ibu yang melibatkan itu di caption. Jadi tidak hanya Muliana, Muliana lalu additionalnya ibu-ibu itu itu juga partisipatoris. Jadi akhirnya gini, konsep awal si karya dibuat si Muliana ada dialog dialog dengan ibu-ibu bolak-balik bikin ngerajut ya. Jadi mungkin memang akhirnya dia melihat keterlibatan itu tidak sekedar bantung rajut makanya dicantumkan nama. Tapi jika seperti yang karya Mela itu orang-orang yang ngirimin foto udel keterlibatannya interaksinya juga tidak mendalam. Keterlibatannya ngirim foto udel. Jadi memang kayaknya nggak dicantumin kan gak mungkin kan dicantumin nama foto udel di situ kan? Enggak, jadi memang anonim foto udelnya. Jadi akhirnya gini, definisi partisipatoris menurutku cair. Tapi memang menjadi uh, kalau kita ngomongin ini jadi karya punya siapa, lalu ketika itu terjual bagaimana nilai nominalnya? Makanya memang biasanya karya-karya partisipatoris seperti IWW ini adalah sebuah proyek-proyek yang ti tidak komersil karena dia berjalan terus gitu seperti itu. Dan akhirnya kembali ke kembali ke si seniman, bagaimana ideologinya dalam mengembangkan partisipatorisnya dalam berkarya karena tidak semua seniman melakukan tidak semua seniman juga eksis dengan seperti itu atau ada yang memang proyekan aja itu kembali ke situ. batasannya batasannya menurutku cair ya kalau pak karena kalau misalnya gini kamu kalau cuma ngumpulin foto udah aja berarti nggak persipatoris loh kan nggak juga jadi akhirnya kembali ke konsep ke si seniman dan menurutku memang Definisi partisipatoris itu cair makanya tadi aku bilang ada yang bisa disebut seni atau dia hanya dalam seni pada seninya, kira-kira seperti itu. Sudah menjawab? Uh, terima kasih. Iya yeah, sudah cair ya. Yeah. Ya yeah, kita masih punya waktu. We still have time. I'd like to still invite you for asking questions. You may also Not only asking questions, you may share about your opinion, criticism, or other ideas related to these topics. Yes, please. Answer your identity and to whom you are going to ask. Behind Mr. Danny Junaidi, behind you. Okay. Could you please microphone? Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya Saya Ruth Audrey dari Seni Rupa Murni Angkatan 2019 um, Saya ingin bertanya ke Pak Denny uh, Tadi apakah mungkin bisa digarisbawahi ulang karakter dari AI itu sendiri Yang menjadikannya sebagai diri yang otonom dalam menciptakan sesuatu Mungkin dalam konteks seni, mungkin tadi saya agak ada yang kelewat soalnya mungkin sempat disinggung kalau AI itu berotonomi atau kita dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan AI dan juga AI akhirnya juga punya otonominya sendiri untuk menciptakan karya seni padahal justru AI membutuhkan main source yang adalah manusia sendiri bukannya berarti uh, dia nggak bisa lepas dari manusia atau menjadikannya dia punya otonomi Bukankah jadinya justru AI menjadi sarana atau media dari deskripsi yang juga tadi sempat disebutkan Bapak uh, dari pertanyaan yang sebelumnya? Karena mereka menggenerate image, image dan collab image gitu. Terima kasih. Oke, okay, please, Pak Denny Rahman. Oke, okay. uh, sifat otonomnya AI adalah bagaimana dia menggenerate adalah betul uh, pada titik itu manusianya yang menggunakan adalah yang berkuasa, maksudnya berkuasa dia adalah decision makernya. Contohnya, ketika saya membuat e, karya dengan AI, dari ribuan kemungkinan, nar, ribuan kemungkinan itu ditawarkan otonom oleh e, AI. Kita hanya memberi prom gitu ya, dan si otonom otonom di sini bukan otonom dalam research data ya tetapi dalam uh, dia menggenerate, dia menggenerate kan tidak bisa kita direct secara detail. Ini harusnya bentuknya kayak gini. Kita hanya menggenerate secara, kita hanya memberi prompt secara uh, apa namanya global. Tetapi kemudian dengan dengan si apa namanya kemampuan si AI menggenerate itu itu akan menghasilkan sesuatu, nah kemudian akan balik ke kita yang beri prom, apakah eh, prom yang yang kita berikan dan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang keinginan apa yang kita inginkan dan kemudian itu akan kita eksekusi menjadi karya, nah itu akan balik kepada eh, yang memberi prom, nah eh, di sini eh, pentingnya bagaimana eh, seniman yang memanfaatkan PROM, yang eh, memanfaatkan AI itu mempunyai eh, latar belakang atau keilmuan di bidang itu. Ketika saya eh, sebagai eh, visual artist gitu ya, dalam konteks ini eh, saya memberi PROM pada eh, AI sebuah aplikasi gitu. kemudian AI menghasilkan Uh, image saya mempunyai uh, hak ya atau saya saya bisa mengambil keputusan itu berdasarkan apa berdasarkan pengetahuan saya umumnya tentang komposisi pengetahuan saya tentang uh, bentuk gitu. jadi otonomnya itu pada saat dia mengenerate Saya akan, akan uh, kasih Apa namanya Contoh Oke

Ini adalah karyanya Refik Anadol ya, dia eh, seniman eh, media ya, yang kemudian banyak berkarya dengan AI. Nah, dia eh, source-nya adalah foto-foto eh, yang dia dapatkan dari pengalaman dia melihat eh, apa namanya di kota-kota besar terutama di Amerika gitu ya. Nah pada saat dia memasukkan data gitu ya, itu dia tidak tidak apa namanya tidak membayangkan akan menghasilkan eh, apa namanya image atau gerak seperti ini itu. Dia hanya memberikan eh, shorts ya. hasilnya memang memang tak tak terduga gitu ya ya nggak bisa kalau nggak ada data jadi memang tidak otonom otonomnya eh, tetap harus ada data yang di, diberikan gitu ya ya betul jadi ini kan gerakan-gerakan ini kan tidak 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 bisa dikontrol semua ini ini adalah apa namanya bagaimana AI membaca membaca apa namanya data itu kemudian mau memberi respon. Seperti itu dari saya. Is it answering your question? Yes, okay. We still have One minute. I think it's time to sum up, Pak Denny. Pak Denny, double Denny. Okay. Um, one more. Okay. One more question. Please mention your name, institution, and to whom you are going to ask question. Would you please microphone to Mbak? Saya Vicky Fadilah, seni murni dari ISI Yogyakarta. Angkatan 23. Jadi pertanyaan saya ini kepada Pak Deni Jangan Rahman, menjauh dari mikrofon. dari ya. dari Pak Deni Rahman. Ini apakah AI ini AI ini valid untuk digunakan di bidang seni murni, sedangkan seni murni sendiri itu menurut saya lebih mengedepankan kreativitas dan uh, imajinasi dari manusia bukan hasil dari uh, bukan hasil dari generate atau gabungan ide-ide dari gambar atau uh, karya yang sudah ada Sekian. itu saja pertanyaan saya oke okay. uh, terima kasih uh, pertanyaannya apakah ya valid untuk ini seni murni gitu ya Sebenarnya gini, ada hal yang menarik ya. Ketika ada artificial intelligence, manusia itu kan sebenarnya dia juga punya intelijensi ya. Sebenarnya kita juga menggenerate uh, apa namanya secara, secara uh, manusiawi ya. Meng kita bayangkan ya, ketika kita melihat ceret temannya, -teman. nah ceret itu dari ketika dia ditangkap oleh banyak kepala di sini ya. keluarnya itu bisa macam-macam, gitu. bisa kemudian ceret itu bisa menjadi uh, sangat apa uh, realis. Realistik gitu ya, bisa kemudian menjadi kubistik gitu ya, atau dia bisa di abstraksi gitu ya. Itu kan sebenarnya otak kita itu mengenerate, nih. Nah, balik lagi dengan AI, selama kita menggunakan dia sebagai AI ini sebagai tools gitu ya, dan kita tidak menafikan uh, kreativitas yang ada di intelijensi kita sendiri. Kalau menurut saya oke okay, oke okay saja gitu. Tapi ini kan e, balik lagi e, akan banyak perdebatan atau pendapat yang yang mungkin berbeda gitu ya. Pada dasarnya kalau saya menggunakan AIS AI tools gitu ya, dia memang digunakan seperti seperti kita umpamanya menggunakan gergaji e, mesin pada saat memotong kayu gitu ya seperti kita menggunakan komputer uh, untuk mengetik. Seperti itu. Nah dalam konteksnya fine art itu ya balik lagi bagaimana uh, kita mampu memanfaatkan itu. Demikian. Answering your question? Yes, okay. As long as you make AI as your tools, so it's okay. You still uh, can work with yours. murni. All right, time is up, ladies and gentlemen. Uh, the first speaker, Ibu Nadia Tunikmah with the participatory as a form of active interaction of art in Instagram, and the second speaker, Bapak Deni Rahman, with the topic on the power of collaboration in participatory art with AI as a moderator i would like to sum up in brief what are already uh, presented by our two great speakers for second session of our seminar today number one participation on artworks has many forms one of them is instagram application that can be participate actively that has a goal to make uh, audiences or viewers come inside the artistic concept and others are participation on the artwork using a certain platform in a broad participatory two. While the second speaker also shared us about the power of collaboration in participatory art with AI, has a potential to revolutionize the, the art world. And the last but not least, through the artificial intelligence or AI. Artists and public can come together and co-create interactive experiences because using AI can create more exploration and experimentation in the process of artworks creativity. Please give applause to our two speakers for this session. And I'm Tri Septiana Kurniati as the moderator. Would like to say thank you very much for your kind attention. Good afternoon and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Mrs. Tri Septiana Kurniati Sarjana Pendidikan Magister Humaniora. Ladies and gentlemen, now we have reached the end of the event. We would like to say thank you very much for all speakers, moderator, audiences attending to this event We sincerely apologize unpleasant experience during the this event. Um, Yusefa, have a great day. I'll see you on the next event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Recording stopped.